Okay. Jalanin quest yang mana dulu ya? Ini, oh ini quest main quest ya? Quest Arkon. Okay. Ini dulu deh. Three volume. Di Moonstadt kayaknya tuh. Wih, sudah 160. Bentar. Belum mainin tadi ya. Ntar kita ini dulu deh. Salah. Benar-benar. Berapa? Hari ini kali ya. SP book dulu deh, mungkin. SP book bentar. Speedbook. Aduh. Di sini ya. Ya terbang dia. Aku pakai sukros lagi lupa. Belum bikin makanan juga ya. Jis. Tombolnya beda sekarang. Tadi pakai. Oh ya. Kita ke telepon ya. Wait, kok kepotong? Oh iya sih, salah saya. Nah, salah dong, kepotong jadinya. Let's cook something first. Wait. Ini apaan? Oh, rekomendasi.
biasanya itu. Ah, 20 sampai 40%. Wah, mahal banget tapi. Daging semua tuh, bikin olah semua daging. Mending bikinin tapi nggak ada tomat. Bentar. Beli tomat dulu deh. Ada ini nggak? Ada bisa dibeli nggak? Wah, oke, ada satu. Resepnya berarti tinggal ini dong. Mahal deh. Dibikin tapi butuh waktu. Chotit Matsutake. Oh, Matsutake ku banyak banget. 228. Yang attack. Oh, jamur. Kini ini kali. Udah habis dong. Let's just make this. Because I need more, ini aja deh. Kelar masak naik lumayan. Misi hari ini bla bla bla, misi hari ini belum juga. Yap, kita misi dulu. Tanyakan tamu-tamu. Oke. Hari ini ingin minum apa? Tentang pertarungan terkuat di Moonstead. Pertarungan terkuat? Aku tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Paimon pikir bartender pasti punya beberapa informasi yang hanya diketahui olehnya. Seperti mereka mempunyai pemasok anggur eksklusif. Ya. Benar begitu. Aku tidak melakukan pekerjaan seperti intelijen rahasia atau semacamnya. Tapi, jika kamu ingin aku memilih, pastilah Dr. Kiro. Aku mendengar hal tentangnya. Rupanya dia pernah menyelamatkan penduduk kota dari Abyss Order. Akhirnya, muncul juga informasi spesial itu. Bicara tentang Abyss Order, sepertinya mereka banyak membuat masalah di mana-mana ya. Hei teman, bagaimana? Ingin mendengar karya terbaru dari Six Finger Jaws tentang pertarungan di
Masjid. Pertarung terkuat di masjid. Menurutku, gadis yang berbaju merah itu. Gadis berbaju merah. Benar. Sekitar 1,5 bulan lalu, kata pendidik Bearer Montana untuk mencari informasi demi karya terbaruku. Tebak, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Aku melihat kekuatan penghancur terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Sebagian Sombearer Mountain benar-benar berubah bentuknya karena kekuatannya itu. Wah! Aku bersembunyi di semak-semak dan aku melihat gadis berbaju merah ini melarikan diri dan meninggalkan sisa-sisa kehancuran gunung di belakangnya. Tapi aku bicara begini juga tidak ada yang percaya padaku. Gadis kecil mempunyai kekuatan penghancur seperti sebesar itu, memang sulit untuk dipercaya sih. Menurutku, dia pasti punya sebuah harta yang tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin juga itu adalah harta yang paling berharga di seluruh monster. Hah? Kamu bilang harta karun? Hoi, apa kamu pernah mendengarnya? Ini hanya dugaan saja. Maksudku, ini hanya intuisi seorang penyair saja. Ternyata kurang meyakinkan. Mengapa begitu? Gadis kecil berbaju merah itu siapa namanya? Aku tidak tahu namanya. Dia tidak begitu banyak terlihat di Moonstead. Hei, percayalah padaku. Aku berkata yang sejujurnya. Sepertinya masih ada rahasia lainnya. Tapi terima kasih atas informasinya. Jack. Hey, aku sedang melakukan latihan sebagai seorang petualang. Latihan toleransi alkohol. Kamu ingin bergabung denganku? latihan toleransi alkohol. Kamu ingin tahu siapa menurutku petarung terkuat di Monster? Menurutku sepertinya gelar terbesar tersebut cocok untuk petualang terbaik sepanjang masa. Stanley. Siapa Stanley? Master Cyrus juga sangat kuat, tapi hanya Stanley yang bisa mengalahkan Master House darah di Mergivari. Master House darah di Mergivari? Kedengarannya menakutkan. Kalau kamu bertemu monster seperti itu, apa kamu akan takut? Aku akan mengalahkannya. Oh, kamu memang orang yang kamu memang orang yang seperti itu ya? Aneh banget. Apa kamu juga datang untuk mencoba anggur monster yang terkenal? Ingin bicara soal petarung terkuat? Tentu saja, Jin. Karena Grandmaster Jin sangat kuat. Dia bisa membasmi Ruin Guard hanya dengan beberapa ayunan pedangnya. Lalu sendirian saja dia bisa mengalahkan 3 Hiricher di Dadaupa Gorge sendirian. Jika tidak begitu, maka kami tidak akan hidup terlalu nyaman begini, sehingga tidak ada hal yang bisa dilakukan. Ya, benar. Jin membuat orang-orang merasa sangat aman. Tapi Paimon merasa orang ini sudah mabuk sekali. Ternyata benar kata Patton. Patton? Semua orang punya opini sendiri. Aku juga mendengar beberapa kandidat spesial. Tapi jika masing-masing punya pendapat pribadi, tidak akan mencapai kesepakatan. Jadi mustahil untuk mengetahui siapa petarung terkuat di Moonstead. Paimon tahu. Ayo kita pergi menemui Jin dan tanyakan padanya. Sepertinya Knight of Phoenix punya peringkat resmi untuk hal seperti ini. Apa benar ada hal seperti itu? Apa aku juga saya tercantum dalam peringkat itu? Tergantung apakah mereka menghitung semua reputasimu atau tidak. Tenanglah, Paimon percaya pada kemampuanmu.
Okay. Osana Najimi. Wait. Nego vonis kan kita telepon saja. Hemat waktu. Wait, dalam sini wait. Ke ruangannya Jin. Udah kau ambil deh bukunya. Oh, wait, masih ada dong. Did I miss it? Isoganaito. I think. Atau baru ada. Master Jin, maaf mengganggumu. Tapi kami sedang mengumpulkan informasi tentang siapa petarung terkuat di Muset. Apa kamu punya benda seperti peringkat resmi milik Knight of Avonius atau semacamnya? Petarung terkuat di Muset? Maaf, aku tidak bisa membantu. Aku tidak punya dokumen yang berhubungan dengan hal itu. Oh, sayang sekali. Raymond tadinya berharap Euclid setidaknya mencapai 5 besar. Biarpun tanpa peringkat seperti itu, aku tidak pernah meragukan kemampuan dari honorary knight kita ini. Benar juga, bicara tentang itu, akhir-akhir ini salah seorang match dari Abyss Order terlihat di dekat kota Muset. Namun mereka tidak menampakkan diri secara terbuka. Jika kamu berada di sekitar Muset, kuharap kamu bisa membantu kami untuk memeriksa. Melihat kemampuan dan kekuatanmu demi menjaga keamanan bersama, seharusnya tidak bermasalah. Tidak masalah. Bagus. Kalau itu dapat mengalahkan Abyss Order, peringkatnya akan meningkat. Tidak ada yang namanya table peringkat. Ya, bagaimanapun, mengalahkan Abyss Order adalah hal yang harus dilakukan. Aku jadi ikut bersemangat karena melihatmu yang begitu antusias. Kalau begitu, berhati-hatilah. Ada Kli! Wah! Ngelek, suara hilang. Tidak. Why? Kok gelap dong ini layarnya nih? Hello, hello game. What happened? Waduh, ngelek lagi nih. Ya, bilang internet lah gini. Kenapa nge-lag? Why it's lagging? Ya, hitam doang nih. Bentar. Baru bentar dia balik lagi tiba-tiba. Oke. Aku baik-baik saja. Maaf karena telah menabrakmu. Kamu jatuhkan sesuatu. Are. Ledakan di dalam kota membumi hanguskan segalanya. Ledakan dapat melukai orang. Jin bisa marah.
Usai terdengar ledakan, pasti Kli disalahkan. Oh god, Kli. Oh god, oh god. Ada sesuatu yang tertulis di situ. Ledakan di dalam kota membumi hanguskan segalanya. Ledakan dapat melukai orang, jin bisa marah. Musa terdengar ledakan, pasti Kli disalahkan. Ini kayak menuliskan ini untukku. Ini adalah panduan keselamatan Favonius. Panduan keselamatan Favonius. Iya, ini adalah panduan yang tidak boleh dilanggar entah bagaimanapun. Jika tidak, akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Hal buruk? Iya. Aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku Clay. Kalau di Jepang Clay ya. Halo. Aku sudah mendengar tentang kalian. Kalian adalah honorary knight yang banyak membantu Mustad. Bukan? Wah, jadi terharu. Ternyata kita cukup terkenal. Cukup dikenal. Aku dengar dari Embe. Tunggu. Tidak. Tidak ada waktu untuk bicara panjang lebar sekarang ini. Aku sebenarnya sedang ada urusan yang sangat penting. Jadi, aku mengambil peta dan datang ke sini sesegera mungkin. Ada apa? Harta karun yang terkubur di Whispering Woods hilang. Kamu bilang harta karun? Sepertinya dia butuh bantuan kita. Gadis berbaju merah. Dia yang membawa harta karunnya. Jose yang punya 6 jari. 6 jari. Memilih Kli sebagai petarung terkuat di Musen. Yang benar saja. Kehilangan harta karun memang masalah besar. Biar kami bantu menemukannya. Benarkah? Terima kasih. Biar kulihat. Ini. Harta karun itu harusnya berada di sini. Aku sudah melingkarinya. Aku juga menaruh papan kayu di tempat yang aku menguburnya. Agar mudah ditemukan. Oh, ini yang itu ya kayaknya. Diberi tanda papan kayu. Sepertinya Paimon paham kenapa harta karun itu hilang dengan mudah. Honorary knight. Ayo kita pergi. Kita pakai klinya aja langsung. berarti kalau dungeon, kalau domain gak dikasih kli gratis karena sudah ada klinya. Akan benar kan yang di situ kan? Just like what I think. Kenapa kelihatan senang? Soalnya Rezar dan Albedo sibuk sekali akhir-akhir ini. Ada Albedo. Jadi Kli tidak boleh mengganggu mereka. Tapi sekarang Kli juga punya teman baru. Tata. Ya kan benar kan? It's so obvious. Di sini. Inilah tempatnya. Kalian lihat? Di sinilah aku mengubur harta karunku yang berharga. Lalu disinilah tempatnya digali. Kenapa ada
Eh, tunggu. Siapa di sana? Itu Ebis. Itu Ebis, lihat. Eh, mungkin dia orang yang dimaksud oleh jin tadi. Eh, apa itu yang dia pegang di tangannya? Ah, itu harta karunku. Apa? Hah, gadis itu membawa temannya. Saat yang berubah rencana. Hei, jika kamu... Eh, tunggu. Jangan lari. Ayo kejar. Wait, so... Eh, habis smash melarikan diri. Terus gagal. What? Oh, harus langsung dikejar. I thought... I thought... I need... I can just... I just relax, but I need to chase him. Ayo kita kejar. Wait. Wait for me. Oh, nggak bisa. Ayo cepat serahkan harta itu. Cih, tidak mudah untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin kuserahkan padamu? Jangan sampai terpesona olehnya. Abyss Mage adalah orang jahat. Oh, benar. Grandmaster Jin berkata pencuri itu salah. Berhenti! Jika kalian tidak ada, jika hanya gadis itu saja sendirian. Kenapa dia kecapean? Lari kagak, terbang-terbang. Mau pakai tenaga kali. Tapi jangan kalau... Eh, apa tadi katanya? Misteri harta... Dari lokasi... Oh, ada... Nangandi. Ini apa? Itu masuk rahasia. Abyss Mage pasti melarikan diri ke dalam. Tidak ada jalan keluar lain dari di dalam. Ayo kita kejar. Klee, apa kamu bisa masuk? Apa kamu mau istirahat dulu? Atau kamu nunggu di sini sementara kami berusaha mendapatkan kembali harta karunmu? Tidak, tidak bisa. Aku ingin pergi bersama kalian. Ini adalah harta karunku yang dicuri oleh Mr. Furflow. Dan aku bertanggung jawab untuk mendapatkannya kembali. Tapi jalan rahasia ini... Hargai keberanianmu. Jangan khawatir. Kuli cukup hebat. Kuli cukup hebat loh. Hanari naik. Ayo. Kakak Hanari naik. Ayo kita jalan. Ayo kita pergi. Kemana? Janjanya. Oh ini. Level 30 kan. Kita mulai. Mari kita mulai. Mari kita mulai.
Om. Eh, kok nge-lag? Gak mau aku ganti. Kami spawn terus kan? Oh, ada lagi kayaknya. Oh, sana ada sana. Let's go here. Nothing there. Eh, bentar. Habis ini ku. Stamina habis. Selamat malam, Kak Ayu. Jangan lupa minum istirahat yang cukup dan makan teratur. Welcome. Ripchan Ribbon, thank you. Terima kasih udah berkunjung. Suruh ngapain dah? Ah, suruh bunuh slime-slime ini kan? Aku lagi nang dari situ. Suruh semua bunuh semua slime kan? Ayo, bentar. Tadi kenapa tadi lost interest gitu slime-nya? Sana. Ah, malas lawan slime-nya. Skip aja slime-nya. Wait. Kayak kuli kali ya. Pendek. Bisa lewat. Oh god. Hey. Oke, bisa. Gak penting lawan slime. Lawanin dulu.
Energi habis. Oke. Kamu mengikutiku ya? Tampaknya kamu cukup bernyali aku. Aku kagum. Tapi, sepertinya langkahmu cukup sampai di sini saja. Memang kamu apa? Gosip di kalangan manusia telah memberi kami informasi yang dibutuhkan. Kami sudah tahu bahwa gadis kecil berbaju merah punya harta terkuat di seluruh pusat. Sekarang harta karun itu ada di tanganku. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oke, sekarang akan menggunakan harta itu untuk menumpas kalian. Tidak, jangan menyentuhnya. Lihat bu panik seperti itu. Akhirnya kamu sadar juga situasimu saat ini. Biar ku lihat. Oh, simbol api. Boom. Aku melanggar panduan. Tidak akan dapat melukai orang. Jin bisa marah. Tamat sudah. Kali ini tamat sudah riwayatku. Kabur dia. Lah kabur langsung. Oh my god, langsung kabur. Jadi, harta karun Klee adalah bom. Bisnis itu langsung lenyap dalam. Wah, tidak aneh ada rumor yang bilang bahwa Klee adalah petarung terkuat di pusat. Setidaknya, Paimon tahu. Paimon tidak akan berani melawannya. Tapi, kenapa dia lari? Masih ada kaitannya dengan panduan keselamatan Paimonis. Masih ada kaitan dengan Jin. Sepertinya iya. Kalau begitu, ayo kita kembali ke markas Snake of Avonius untuk dan melapor pada Jin. Oke. Mari kita melapor kepada Jin. Kebencet. Ini. Wait. Kok hilang ininya? Questnya. Asal. Map. Tuh ada Klee. Klee juga di sini. Aku menyerahkan diri. Aku bom milikku telah melukai orang. Aku melanggar panduan keselamatan Avonius.
Aku pasti tidak bisa melihat matahari lagi esok. Kure, sakini kotaete kushi. Kure, tolong jawab aku dulu. Orang terluka itu, di mana dia? Tunggu, sepertinya ada yang salah paham. Aum? Orang yang terluka oleh Kure itu adalah Abyss Mage. Tapi Mr. Fluffle hanya seorang pencuri biasa. Dia tidak perlu meledak sebegitu karena bomku. Paimon. Paimon kan sudah sudah bilang kalau Abyss Mage itu adalah orang jahat. Mereka itu tipe orang yang paling jahat. Mereka bukan cuma benci orang baik, mereka benci semua manusia. Jadi mereka itu musuh manusia. Mr. Fluffball, dia jenis orang jahat. Dia musuh manusia. Hah? Apa? Kepala aku sakit. Mulai tidak paham saya. Ini kelalaianku. Karena kamu masih terlalu muda, jadi aku tidak mengatakan ini padamu sebelumnya. Faktanya, Abyss Order adalah sebuah ancaman yang sangat aktif menyerang pusat akhir-akhir ini. Karena pusat mempunyai harta terkuat. Paimon mengerti sekarang. Mereka mengincar Kure karena mendengar gosip mengenai hartanya. Sama seperti reaksi pertama Paimon saat tahu bahwa dia tidak, maksudnya reaksi saat ingin mencari harta karun itu. Jadi artinya melihatmu telah membantu masalah ini, akan ku izinkan kamu untuk berpartisipasi pada Ludi Harpastum selanjutnya. Ludi Harpastum, yeah. Aku ikut senang mendengarnya. Kakak, kamu juga harus ikut ya nanti. Sungguh akhir yang bagus. Tapi, Kure, sebenarnya di mana kamu menyembunyikan harta karunmu yang asli? Kikuk. Apa kamu ingin membom ikan-ikan di Starfell Lake lagi? Tidak. Sungguh, enggak kok. Dia ingin kita mengikuti sandiwaranya. Jin menyadarinya. Aku akan pergi ke ruang tahanan. Kli pasti bosan kalau dia dikurung sendirian. Aduh. Oh my god, this is so funny bener. Aku gedein dulu deh suaranya. Pokoknya agak kecil ya. Dialognya. Ini deh. Ruang tahanan dimana? Oh, ruang tahanan sebelah dong. Woy, gedenya suaranya. Gak apa-apa deh. Tebak siapa? Hah? Aku mendengar suara Paimon. Mau kami bantu keluar? Kamu mau cemilan atau makanan? boleh juga. Tidak. Saya harus menjadi anak baik yang menurunkan perbuatanku. Jangan menggodaku. Selama aku masih dikurung, aku membuat harta karun baru. Bersiludi Harpastu. Ngebom lagi. Harta karun. Aku membuatnya berbentuk seperti Harpastu. Benar-benar lucu sekali. Kamu membuatnya berbentuk seperti Harpastu. Tunggu saja sampai Ludi Harpastu tiba. Orang-orang pasti menyukainya. Kalau Jin dengar dia pasti... Waktu pengurungannya pasti jadi lebih lama. Astaga. Quest selesai. Gitu doang. Oh my god. What a quest. Wait. Jin?
Venti. Oh. Eh, salah. Dibuka dulu dong questnya Jin. Buka. Venti. Nanti deh Venti, Mona sama Tartaglia. Nanti tuh. Kita quest ini dulu deh. Thank you. Wait. Kenapa masih ada? Oh, dibuka aja dulu gitu ya. Ya deh. Buka dulu aja lah. Oke. Okay. Ah, God.休むことも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。 Oke. Mari kita lanjutkan. Di atas, oh di atas. Ikoyo. One book house. Nih. Tanda jalan nggak lewat tangga loh. Oh, silakan lihat saja dulu. Tidak beli juga tidak apa-apa. Kami mencari panduan wisata Teyvat dari sini. Apa kalian punya? Ah, tapi sudah lama kami tidak menjual buku itu lagi. Karena tidak begitu populer. Eh? Padahal edisi Mondo begitu populer. Sayang sekali. Karena menulisnya membuat buku itu dengan memasukkan banyak hal yang terlalu pribadi, sehingga tidak terlalu banyak panduan di dalamnya. Menjual buku itu sangat sulit, dan beberapa pengembara yang membelinya selalu mengeluh padaku setelah membelinya. Apakah ada konten yang menyinggung di dalamnya? Wah, sayang sekali. Padahal edisi muset sungguh menarik walaupun hanya berupa buku harian. Seorang petualang. Bagaimanapun juga, aku tetap tidak mempunyai buku itu lagi sekarang. Jika kamu masih ingin mencari, kamu bisa mencoba pergi ke tempat Chang the Knight. Chang the Knight? Itu siapa? Dia seorang kolektor buku yang tinggal di Kinchi Village. Walaupun dia memiliki temperamen yang buruk, tapi dia bersemangat sekali ketika berbicara tentang buku. Saat dia masih tinggal di Pelabuhan Rewe, dia adalah pelanggan tetapku. Sampai sekarang, terkadang aku masih mengirimnya satu atau dua buku, buku menarik yang sudah tidak dicetak lagi. Kamu tadi bilang buku yang sudah tidak dicetak lagi. Dewa. Apakah volume 6 dari legenda Tombak Dewa juga ada di dalam koleksinya? Kamu siapa? Ah, maafkan aku. Namaku Shinki. Hanya seorang pencinta buku literatur yang lewat tempat disengaja. Kita berdua sama-sama sedang mencari buku yang hilang. Bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke Kinchi?
Masuk akal. Baiklah, silakan tuntun jalannya. Kita semua adalah pencipta buku. Tidak perlu sungkan begitu. Jauhnya. Di atas itu ya. Atau harus ngomong sama si enggak kan? Oke, tidak ada. Ini kan harus ke atas deh. Mulai dari ininya. Pergi ke Kinshi Village dan kunjungi Chang dan ya di atas ini kayaknya, yang rumah yang di atas. Langit ingin menghukumku. Menghukumku. Langit ingin menghukumku. Permisi, apa kamu Chang dan Ned? Nani ka ne? Yōken ga aru nara temijika ni itte kure. Ayo cepat katakan. Kami dengar kamu mempunyai banyak buku lama di sini. Kami ingin meminjam bantuan panduan wisatawan tempat di Liyue. Hon no hanashi wa yamete kure. Jangan berbicara tentang buku denganku. Menyebabkan sekali. Setelah kasem ditutup, bisnis bertambah. Bisnis pertambangan keluarga ku mulai terosot. Lalu Fatui datang untuk mengambil alih. Untuk membayar hutang-hutangku, aku terpaksa menjual semua koleksi milikku. Apa kamu tahu apa artinya ini? Kamu sedih karena tidak bisa membaca buku lagi? Kamu sedih karena tidak punya buku untuk dibaca? Salah! Buku-buku itu adalah karya hidupku. Aku mendedikasikan hidupku untuk mengumpulkan, menjaga, dan merawat buku-buku itu. Sekarang mereka hilang begitu saja. Sudahlah. Begitu saja aku mengomel dan mengeluh padamu seperti ini. Lebih baik aku cepat-cepat menabung moral untuk membeli mereka kembali. Jika kamu tidak ada urusan lain, aku juga tidak ingin berbincang lebih lama lagi. Pergilah. Apa kamu juga menjual volume 6 dari legenda Tokoh Dewa? Oh, tidak usah enggak. Aku akan mendengar nama ini lagi. Seleramu bagus juga. Jadi, maksudmu selera kami tidak bagus? Buku itu adalah mahakarya pada zamannya. Ketika pertama kali dirilis, orang-orang meragukan buku tersebut. Tapi buku itu akhirnya berhasil mengubah kesan orang-orang mengenai novel bela diri. Sampai akhirnya, banyak orang mengikuti jejaknya. Versi edisi pertamanya hanya dicetak sedikit. Edisi selanjutnya terdengar volume 6 untuk melengkapi cerita aslinya. Namun, entah mengapa tidak dicetak kembali walau telah dirilis. Betul. Ya benar begitu. Karena jumlahnya sangat sedikit, tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Aku tidak akan pernah menjualnya. Jadi maksudmu, buku itu masih ada di tanganmu? Ya, itu adalah satu-satunya hartaku yang tersisa. Oi, Chang. Pada sekali kamu membuatku dan bos menunggu. Aku perlu jawaban. Kamu ingin menjual core lapis itu tidak? Jika kamu macam-macam dengan Sentry Maokchai, artinya kamu macam-macam dengan orang Batui. Kamu seharusnya sudah mengetahui... kamu seharusnya sudah mengerti tentang itu. Kamu lagi.
Tapi aku tidak bisa memberimu diskon 70% dari harga awal. Jika begitu, aku tidak akan pernah bisa membeli koleksi buku bilikku lagi. Bukan urusanku. Kamu ingin membaca buku, atau ingin makan, atau kamu ingin dikubur bersama dengan koleksi bukumu. Kamu... Hei, jangan bicara begitu, saudara sekalian. Tenanglah, keputusan ada padanya. Jika dia ingin menjualnya atau tidak, kamu tidak boleh memaksanya begitu. Kau pikir kamu siapa? Minggir, ini bukan urusanmu. Aku tidak bisa berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Aku murid dari klan Guhua, namaku Kinchi. Kokaha? Klan Guhua? Dia bilang klan Guhua. Apa kalian dengar? Apa zaman sekarang masih ada orang yang menyebut klan Guhua? Bukannya petinggi Guhua yang terakhir sudah gugur sekarang ini. Jadi kamu ini siapa? Keadilan dan identitas diri tidak ada hubungannya. Kamu bukankah hanya seorang pekerja yang tidak lebih daripada tuanmu, tapi sama-sama bersalah? Kamu, baiklah, tunggu aku. Lihat saja, aku pasti akan membereskanmu. Lalu kamu, Chang, kamu harus menjual kor lapis itu. Seekor anjing memangsa harimau yang terluka. Entah berapa hari lagi aku bisa bertahan. Ayo kita kembali ke topik pembicaraan tadi. Jadi bisakah kamu meminjamkan buku itu? Kamu juga terlalu cuek pada kondisi orang lain. ya ini. Sudahlah. Aku juga tidak berharap orang lain peduli pada. Melihatmu tadi membantuku bicara, jadi ambillah buku ini, lalu pergilah. Sungguh terima kasih banyak. Aku menunggu buku ini selama 3 tahun. Aku Kinshi pasti akan membalas budimu. Budi baikmu. Baiklah, jangan lupa untuk kembalikan setelah selesai. Aku juga tidak mengharapkan apa-apa dari orang yang mengaku sebagai murid gua. Oi, kamu mau pergi begitu saja? Masih banyak hal yang belum jelas. Oke, turun lagi. Kemana tuh dia? Ya, turun bener. Jadi kamu berdiri di sini hanya untuk membaca buku seni bela diri. Menarik sekali. Sungguh menarik. Aku tak pernah menyangka ternyata begini. Hei, dengarkan aku bicara. Jadi begitu. Tidak heran buku ini begitu banyak dicari. Oi. Orang sombong yang datang tadi. Orang sombong tadi sepertinya bekerja untuk Gentry Maokai. Benar. Tegas sekali mereka memaksa menjual kor lapis dengan harga semurah itu. Itu sama saja dengan merampok. Kita harus mencari cara untuk membantu. Ini misi mencari panduan ini masih belum selesai ya. Kita bantu. Hei, jangan lupakan aku. Oh, jadi sekarang kamu bisa mendengarkan kami ya? Asal sebenarnya aku meminjam buku ini adalah kupikir akan sangat disayangkan jika Chang dan terpaksa harus menjual buku ini juga. Dan mengenai yang kukatakan pada Chang dan Nate, aku serius, aku akan membalas budi baiknya. Ini adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan. Aku akan menjaga buku ini. Dan aku juga akan membantu mencari cara untuk membeli kembali koleksi buku miliknya. Kamu sudah memikirkan caranya? Tentu saja aku punya rencana. Aku sudah punya
petunjuk. Sekarang hanya tinggal memikirkan dengan terperinci. Baiklah, berikan aku waktu. Seharusnya ini tidak akan lama. Kamu mau... Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu pikir aku hanya mengertakmu tadi? Ken Golfball, tidak punya nyali. Tidak punya keberanian. Oh, maaf. Maksudku Klan Guha. Klan Guha ya kan? Ada pepatah mengatakan, serangga yang mencoba menggoyang pohon besar terlalu menyombongkan kemampuan. Hah? Kamu bicara pepatah apa? Tolonglah pergi. Aku tidak akan mentoleransi perdagangan yang tidak jujur ini. Terutama jika orang yang kamu paksa adalah Chang Den yang sudah begitu baik padaku. Hei nak, seperti kamu juga ingin membantu Chang. Kamu memilih waktu yang salah nak. Lihat, hari ini aku membawa orang-orang dari Fatui untuk membantuku. Temanmu yang dari Guha itu tidak bisa membantumu sekarang. Aku mungkin masih muda, tapi jalan yang pilih membuatku tidak asing lagi dengan perselisihan. Kenapa aku harus takut menghadapi kejahatan? Nara. Kono orega itai me ni awasete yaru ya. Inilah waktunya aku memberimu pelajaran. Aite o machigaetara. Nigeba wa nai. Yoisha. Oile. Kenin zenhyo. Yōmame, tatsare. Oile, mati lah. Ini banyak terbang-terbang ganggu banget. Kukir yang kamu pakai itu hanya force biasa. Tak disangka itu vision. Kali ini kamu menang. Kamu pergi dulu. Tapi ini belum selesai. Sepertinya tidak mungkin ya mengharapkan mereka jerah. Jadi sebenarnya klan gua itu tempat para naga dan harimau bersembunyi ya. Ah tidak. Tidak. Kamu salah paham. Itu hanya karena orang tadi begitu sombong. Tapi kata-katamu mengenai klan Guha tidak salah juga sih. Walaupun aku juga memang memiliki keinginan untuk memulihkan kembali nama baik klan Guha. Tapi ini bukan pekerjaan yang mudah. Mereka sekarang sudah pergi. Tapi mereka pasti akan segera kembali lagi untuk membuat masalah. Kau mengerti? Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada orang yang sudah baik padaku. Aku akan bertanggung jawab atas hal ini. Karena Fatui biasanya tidak ikut campur dalam bisnis. Tapi melihat sikap sombong orang tadi sepertinya benar. Sepertinya ada persekongkolan yang cukup serius dalam hal ini. Tadi dia menyebutkan Gentry Mokai. Aku kenal nama ini. Dia tinggal di pelabuhan diwujudkan. Wih, nge-lag tadi. Nge-lag lagi tadi. Oh. Salah. Hampir disconnect tadi. Oke. Paimon jadi kesal. Paimon jadi ingin menamparnya. Baiklah. Tapi Paimon akan memberikan nama julukan yang jelek buat dia. Mulai sekarang panggil dia Kutub Buku.
wait. Itu ke atas itu ya. Can I just climb? Siapa di sana? Aku adalah pedagang dari Mustad, ingin bertemu dengan Gentry Maokai. Dia tidak mengatakan akan kedatangan dirimu. Tuan sedang menangani bisnis penting hari ini. Semua pertemuan dan janji sudah dibatalkan. Bisnis penting? Seperti apa? Akhir-akhir ini Tuan sedang menangani sebuah perjanjian bisnis yang sangat besar. Dia berangkat pagi-pagi sekali untuk bertemu dengan tamu VIP. Jadi di mana dia sekarang? Maaf, Tuan mengatakan kami tidak boleh mengungkapkan hal ini kepada sembarangan orang. Jadi maksudmu kami bukan tamu penting yang terhormat? Tidak. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, percayalah. Kalau begitu, bahwa aku menemui Gintrimo atau kamu akan merasakan akibatnya. Tunggu saja sampai tuanmu memberi pelajaran untukmu karena hal ini. Maafkan aku. Tapi saat ini tuan sedang melakukan negosiasi bisnis di Shinchio Kiosk. Tolong kasihani aku. Jangan sampai tuanku tahu soal ini. Tuanku juga masih banyak hal yang penting yang harus dilakukan daripada bicara dengan penjaga tak sopan sepertimu. Kamu sedang menunggu Ikrup dan Gentry Maokai selesai berbicara soal bisnis agar dia melupakan pelanggaranmu, kan? Terima kasih. Semoga bisnismu selalu diberkati oleh Lord Hyo. Tak disangka kamu bisa bernegosiasi seperti itu. Kamu juga tidak buruk. Aku hanya menggarta. Kalau begitu, mulai sekarang Paimon harus lebih jeli lagi melihat apakah kamu cukup. Apakah kamu cuma menggertak atau tidak padaku. Sepertinya tamu VIP yang disebutkan penjaga itu adalah orang Fatui. Sepertinya benar. Lebih baik datang waktu lebih awal. Menyambungin bawah. Kalau begitu, ayo cepat kita pergi ke Shinchio Kiosk. Itu bukan. Tapi, di mana tuh? Isoganaito. Wait, kiosnya itu di mana ya, by the way? Ada karakter yang what? Sedang sibuk menyelesaikan quest kisah menggantung. What? What? Quest kisah menggantung. Yang mana tuh? Waduh, questnya nyangkut lagi. Kisah menggantung. Oh, dailynya. Oke, jalan daily dulu deh. Halo, kamu datang untuk mendengar cerita atau blablabla. Gak usah dibaca lain. Baiklah.
Oh god, ini quest yang kapan hari? Wait. Nanti deh. Langsung ke atas berarti. Oke. Wakatています. Aku mengerti. Tenanglah, aku pasti akan menyelesaikan pesanannya sesuai janji. Tapi orang yang aku minta untuk menjalankannya terlihat tidak begitu optimis. Apa ada seseorang yang bersikap tidak operatif? Ah, hanya sedikit masalah dengan bahan bakunya. Kami hanya belum dapat membeli core lapis tersebut. Tapi jangan khawatir, jika Chang dan Ned tidak mau menjualnya, aku masih bisa membelinya dari orang lain. Baguslah kalau begitu. Kuingatkan sekali lagi, orang Fadui hanya peduli pada hasil akhir. Demi keberhasilan transaksi, orang Fadui dapat memberikan beberapa bantuan, tapi jika tidak selesai tepat waktu, kebaikan hati kami tidak diberikan secara cuma-cuma. Aku mengerti. Terima kasih banyak atas perhatiannya Anda. Anda tahu, aku tidak mungkin berani mengecewakan Anda, bukan? Baiklah, mari kita lihat hasilnya saat waktunya tiba. Dasar Chang sialan. Jadi ternyata yang terima Kai memang berkesempol dengan orang Fatui. Siapa tahu si kutubuku sudah ada kemajuan juga. Ayo kita kembali dan beritahu dia juga. Boom. Oh, di situ kah? Tetar. Oh ya, ini partiku ganti dulu deh. Itu sukros gak guna jadinya. salah. Kita bikin efeknya berbareng. Isoganaito. Atas kan? Terus ke situ. Masih banyak ya nih orang. Katanya ada hal lain yang dilakukan serius saja. Sebenarnya kamu cuma mau ganti tempat buat baca buku aja kan? Kami sudah menyelidiki apa yang sedang dilakukan oleh Gentry Maokai. Kamu dan Mai memberitahu. Ternyata begitu. Kurang lebih sama seperti dugaanku. Apa kamu benar-benar sudah menduganya? Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Aku punya sepucuk surat di sini. Tolong kalian antarkan surat ini ke Feiyun Horsfield. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tuanku, karena suatu alasan yang tidak bisa kuucapkan, aku tidak bisa menemani Anda. Isi suratnya kalian tidak perlu tahu. Jika nanti waktunya sudah tiba. Aduh, tulisan macam apa ini? Mata Paimon sakit. Dilihat juga tidak dapat dibaca. Apa ini bahasa kuno? Mungkin ini bahasa rahasia yang memerlukan alat. Karena itu, aku bilang, kalian tidak saya melihatnya. Jangan lihat. Lagi pula tidak ada hubungannya juga. Ada orang di Feiyun Umar School yang bisa memahami itu. Tapi kenapa Feiyun Umar School harus ikut campur? Bukannya mereka organisasi dagang besar di Liyue? Kenapa mereka mau membantu kita? Feiyun Umar School? Sejak kita tiba di Liyue, Paimon mendengar orang-orang terus menyebutnya. Mereka banyak mendominasi perdagangan di sekitar sini. Bagus sih kalau kita memang punya dukungan yang kuat. Tapi apa kamu yakin dia mau membantu? Kamu tidak perlu khawatir. Sepengetahuanku, mereka masih memiliki jiwa kesatria sama seperti itu.
Setelah mereka membacanya dan memahami isi surat tersebut, mereka pasti akan membantu. Kamu yakin? Jentri Maokai harus diberi kepelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Oh lalu, jangan biarkan orang lain tahu bahwa aku terlibat dalam masalah ini. Kenapa? Kamu melakukan ini bukan cuma untuk Chang Denit ya. Jika kita melakukan sesuatu kebaikan, hendaknya tidak perlu diributkan. Itulah hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang naik. Setiap tetes kebaikan yang kuterima harus dibalas dengan budi baik. Dan aku tidak mengharapkan pujian ataupun hadiah. Kedengarannya bagus, tapi jujurlah, kamu sebenarnya kan cuma mau mereka melakukannya supaya kamu bisa terus baca buku kan? Terima kasih sebelumnya kepada kalian yang telah mengantarkan surat itu kepada Viewin. Soyun apa Commerce Guild. Salah seorang dari mereka seharusnya sedang berada di dekat Riwuli Pavilion. Hey, jangan acukan payment. Oke, kita jadi kurir. Sumpah dah. Ini quest kurir. Ntar. Salah arah aku. Ikko yo. Permisi, kami di sini mengantarkan surat. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kamu bicara seperti ini. Surat? Oh, masalah ini lagi. Lagi? Ah, tidak. Aku hanya menduga. Biar aku baca terlebih dahulu. Kamu bisa membacanya. Apakah ini benar-benar bahasa Devat? Benar. Kalimat ini tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kalian berdua pasti lelah sekali. Mohon izinkan kami, Kyun Thomas Gold, untuk menyambut kalian malam ini. Tunggu, apa maksudmu? Maaf, bukan begitu. Masalah dalam surat ini, kami sudah memahaminya. Namun kami memerlukan sedikit waktu untuk bersiap-siap. Silakan duduk dan bersantai sejenak di Yuli Pavilion. Kalian juga dipersilakan memakan cemilan yang ada di sana sambil melihat pemandangan lautan. Anggaplah ini sebutan kecil yang sederhana dari kami. Oh, keras sekali. Mereka sungkan sekali pada kita. Menyambut tamu dengan ramah merupakan sopan santun di dalam Kyun Commerce Guild. Jika ada tamu terhormat datang, kami tidak boleh mengabaikannya. Kalian berdua, silakan ke sebelah sini. Oke. Tadinya Paimon pikir kita akan diperlakukan kasar atau diusir. Tak disangka si kutu buku itu hebat juga. Mohon tunggu sebentar. Kyun Commerce Guild akan segera mempersiapkannya. Dengan kekuatan yang dan reputasi yang dimiliki oleh Genji, dibutuhkan persiapan yang lebih matang untuk menghadapinya. Agar dia mau belajar dari kesalahannya, dia harus merasakan penderitaan yang sama dengan apa yang telah dia lakukan kepada Chang Denit. Karena bisnis Genri mau kayak ada hubungannya dengan perlapis, sekatnya kami hanya perlu membeli seluruh persediaan perlapis dulu ya. Itu akan membuatnya kesulitan. Jika tidak ada bahan baku, seorang pengrajin terhebat di Dewan sekalipun tidak akan bisa memproduksi apa-apa. Ternyata begitu. Kalau begitu, bisnisnya dengan orang Madui pasti berantakan. Tapi Liyue begitu besar. Apa tidak repot untuk membeli semua kor lapis di sini? Benar, cukup merepotkan untuk membeli semuanya dalam waktu singkat. Karenanya, seperti yang tertulis dalam surat, kami harus minta bantuan kalian berdua lagi. Pertama, ada beberapa toko di Liyue.
Aku akan menandai lokasinya di pesta kalian. Lalu ada beberapa core lapis yang belum terjual di kelas. Kamu juga harus membelinya. Lalu core lapis milik Changdunit. Baiklah. Tapi tiga penjual. Baiklah, jadi tiga penjual di kota, satu di Gesem, lalu Changdunit. Baik, aku sudah ingat. Tentu saja, jangan khawatirkan tentang biayanya. Oh, banyak sekali moranya. Dengan uang ini, Paimon bisa menyewa Liuli Pavilion selama sebulan. Paimon Commerce Guild benar-benar royal ya. Hal seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Aku sudah terbiasa. Kalian berdua hanya perlu menyelesaikan transaksinya. Tentang transaksi dan hal lainnya akan diurus oleh Paimon Commerce Guild. Setelah kalian selesai membeli semua core lapis, silakan menuju gudang Paimon Commerce Guild untuk mengetahui rencana kami selanjutnya. Oke. Paling dekat mana? Di bawah dua. Yang atas dulu deh. Iko yo. Duit yang dikasih berapa sih? Bisa lihat nggak? Oh, bisa lihat. Ini jelas banyak. Oh, apa yang bisa kubantu? Aku ingin membeli semua core lapis miliknya. Kamu ingin membeli semua core lapis? Tapi aku sudah menyetujui beberapa pesanan sebelumnya. Tapi belum ada tanda tangan kontrak atau apapun. Pembelinya masih belum memutuskan apa-apa. Paimon Commerce ingin membeli semuanya. Ternyata Paimon Commerce Girl ternyata begitu. Sepertinya arus bisnis akan berubah lagi di... Tidak ada apa-apa. Aku hanya bicara sendiri. Ayo kita tanda tangan kontrak. Tidak perlu mengkhawatirkan pelangganku yang lain. Mereka belum membayar juga atau apapun. Ini hal yang umum terjadi dalam bisnis. Terima kasih atas kerjasamanya. Aku harap Paimon Commerce akan terus melakukan bisnis dengan kami di masa depan. Oke. Oh, di bawah tuh ya. Teman, maaf, tapi aku kehabisan stok. Tidak akan datang lagi di lain waktu. Oh, kupikir kamu di sini untuk membeli produk Snesnaya. Aku masih memiliki core lapis, tapi aku mengirim semuanya ke pabrik di Snesnaya. Aku tidak menjual eceran. Terlalu repot, keuntungannya tidak seberapa. Maaf, ketika ingin membeli semua, apa itu termasuk eceran? Jadi begitu. Kalau begitu, biar aku pikirkan dulu. Tunggu sebentar. Baiklah, kalau begitu, tolong tanda tangani saja kontrak ini. Iya, jelas-jelas kaya raya. Oke. Oi, sekoshi damattete kurenai ka? Kenapa kamu kecilkan suaramu? Sebete. Semua? Meskipun bisnisku tidak begitu besar, tapi aku bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Baik secara legal maupun tidak, cukup katakan saja berapa. Katakan saja kepadaku berapa jumlahnya. Kalau aku mengeluarkan semuanya, kamu tidak akan bisa membayarnya. Ini bisnis Paimon Commerce Guild. Paimon Commerce Guild? Harusnya kamu katakan dari awal. Karena ini untuk Paimon Commerce Guild, silakan ada tangan di sini. Aku akan segera membantu mengirim barangnya. Buset dah. Smoothly
Ya, kalau punya banyak uang ya enak lah. Kalau punya banyak uang ya enak lah. Ke sana gimana dong? Hah. Kok manjat sih? Permisi, apa kamu bertanggung jawab atas kor lapis yang ada di sini? Akhirnya datang juga. Kudengar Feiyun Commerce Guild ingin membeli semua persediaan kor lapis di pelabuhan ini. Aku di sini mempunyai beberapa kor lapis yang belum dikirim. Selama kamu bisa memberi harga yang tepat, aku berikan semua untuk kalian. Aku tidak enak karena pembeli aslinya menawarkan harga yang cukup tinggi, jadi ya bisa kutawarkan sekarang dengan 7 juta mora. Buset. Harga seluruh kor lapis di pelabuhan dia saja tidak sampai 2 juta mora. Tidak bisa. Barang akan dijual kepada penawar tertinggi. Apalagi aku melanggar perjanjian yang telah ada dengan menjualnya padamu. Jadi harganya memang harus lebih tinggi. Kamu tidak bisa menaikkan harga tanpa dasar begitu. Dasar serakah. Kalian punya urusan. Aku juga punya. Jika ingin beli, silakan beli. Jika tidak, silakan pergi. Baiklah. Mahal ya sudah mahal. Kami tetap beli. Waktu kita pulang ke guild, kita harus beritahu mereka lain kali kalau jual barang pada pria ini harus 4 kali lipat dari harga normal. Tunggu. Tidak perlu seperti itu kan? Mungkin kamu harus berpikir ulang jika ingin berusaha dengan Feiyun Commerce Guild. Tidak. Tidak bisa begitu. Ini bahkan bukan uangmu sendiri kan? Kenapa harus kaku begitu? Walaupun ini adalah uang milik guild, tapi kami jadi susah untuk menjelaskan kepada atasan kami. Kenapa kami menghamburkan banyak uang dalam satu transaksi begini? Jadi waktu dia bertanya, kami cuma bisa menyebut namamu dan bilang kalau kamu mengacau harganya. Aku mengerti. Maaf. Tolong jangan sampai aku mendapat masalah dengan Feiyun Commerce Guild. Tapi sebenarnya ada sedikit masalah pada pengirimannya. Beberapa gerobak pengiriman diserang oleh para Hirichiro. Kau juga tidak tahu lokasi tepatnya. Tapi jika kita tidak bisa mendapatkan barangnya kembali, kita juga tidak bisa menjualnya pada kalian. Jadi bisakah kalian mencarinya? Sinatku ada 5 gerobak. Jika kalian bisa menemukan dan memberi tahu lokasinya padaku, aku akan kutandatangani kontraknya segera. Dengan harga normal? Tentu saja. Bagaimanapun juga, aku masih ingin menjalankan bisnis di dunia. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo kita pergi mencari. Di mana lagi? Suruh nyari gerobak yang
Gerobak yang dimuat dengan per lapis 5 biji. Wait, salah. Wait, itu ya? Oke. Okay. Ayo kita tandai lokasinya lalu biarkan untuk pengambilan nanti. Oke. Okay. Oh, halo ini. Ambil. Di sini. Kenapa semuanya dua lagi di mana? Dore. これで全部だ。戻って報告しよう。はあ。こんなかも sudah menandai semua lokasi kali ini. Karena juga per lapis itu pada kami. Oh, bagus. Sekali. Syukur, terima kasih banyak. Baiklah, ayo kita tanda tangan. Para kalian juga akan mengatakan hal baik tentang kepada atasan kalian. Atasan kalian. Selesai, hebat sekali. Ngapa kamu berpikir untuk mengontaknya tadi? Hehe, ternyata Paimon ada bakat berbisnis ya. Dengan demikian, yang tersisa hanyalah kor lapis yang ada pada Chang Den. Oke. Okay. Kita ke sana. Jauh sekali. Kalau jalan kaki, bisa gila. Oh, kamu datang tepatku. Aku sudah merasa heran kenapa heran karena orang-orang menyuruh Han Gen terima Maokai sudah lama tidak kembali lagi. Apa kamu tahu apa yang terjadi? Jangan khawatir, Chang Denit, kamu tidak akan diganggu lagi oleh mereka. Kenapa begitu bisa gitu? Tidak hanya itu, kami juga ingin membeli kor lapis milikmu. Nani? Aku mengerti. Jadi sebenarnya kamu juga terlibat dalam transaksi ini dan kamu ingin mengambil transaksi dengan Gentry Maokai ya. Wah, sulit dipercaya.
Tapi tidak, tidak peduli siapapun kamu, diskon 70% itu tidak mungkin. Aku hanya bisa memberikan diskon 40% dan itu pun hanya untuk mendapatkan uangku kembali. Tidak perlu diskon. Kami akan membelinya dengan harga pasar. Eh? Maksudmu, kamu tidak memaksaku untuk membeli, memberi harga diskon? Benarkah? Kenapa tiba-tiba terjadi hal baik begini? Aku benar-benar tak menyangka bisa mendapat keuntungan dari batu-batu ini. Tapi jika menjualnya lalu orang-orang Gentry Maokai datang lagi. Kalau Paimon bilang mereka tidak akan datang lagi, ya artinya mereka memang tidak akan datang lagi. Kamu bisa menjualnya dengan tenang, padaku. Percayalah padaku. Ah, baiklah. Lagi pula situasiku juga memang sudah buruk. Tapi katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan kor lapis sebanyak ini? Sebenarnya kami juga diminta orang. Maaf, aku tidak bisa mengatakan lebih lanjut. Kami akan mengirim orang untuk mengambil orangnya nanti. Kalau ada jalan keluar pada setiap masalah. Terima kasih banyak. Sungguh terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budi baik kalian. Tidak perlu sungkan. Kami masih ada urusan yang belum diselesaikan. Orang baik mendapat karma baik. Orang jahat akan mendapatkan akibatnya. Ayo, pengembara. Kita pergi ke Feiyun Commercial untuk menonton pertunjukan terakhir. Let's go back, then. Situ. Pergi ke gudang penyimpanan Feiyun Commerce Guild. Oh, gudangnya di situ kah? Aku baru tahu ini gudangnya Feiyun. Oh, dia sudah di situ dong. Sate shumaku da. Pertunjukan terakhir ini. Tidak akan lenyap. Tidak akan lengkap rasanya tanpa kehadiran kalian berdua. Benar sekali. Kami berdua melakukan semuanya. Kamu sebenarnya melakukan apa sih? Ya. Tentu saja membaca legenda tombak dewa sampai selesai. Aku berhasil membacanya sampai selesai dan aku puas sekali. Divine Halberd dan Omnius Sword, Mir dan Wei Yang. Kelima volume pertama dapat dibilang luar biasa. Tapi volume ke-6 tidak ada kata yang cocok untuk mendeskripsikannya. Kita sudah beruntung. Kita sungguh beruntung. Memiliki penulis yang begitu berbakat dan memberkahi kita dengan karya yang luar biasa. Terus, apa hubungannya dengan Gentry Maokai? Aku hanya merasa jika ada sesuatu yang luar biasa, kita harus memberikan penghargaan. Sisanya terserah padamu. Apa akhir dari bukunya bagus? Lumayan bagus. Aku hanya berharap saat perjalanan kita sudah tiba waktunya, akan sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa hanya Maimon yang tidak mengerti? Baiklah. Jadi kenapa kita harus menonton pertunjukan terakhir di gudang? Pikirkan saja. Gentry Maokai mencari kor lapis di seluruh pelabuhan Meliwe. Dan dia tidak menemukan satupun. Sehingga dia panik. Dia tidak akan bisa menyelesaikan kontraknya tanpa bahan baku. Jika dia tidak menyelesaikan kontraknya, dia harus berurusan dengan orang Fadui. Lalu dia mendengar Feiyun Commerce Guild adalah pelakunya. Dia pasti menjadi panik dan cemas. Gentry Maokai adalah seorang tokoh besar yang kuat dan dalam dunia bisnis. Tidak ada seorang pun yang bisa berani melakukannya seperti ini. Melawan. Tak peduli apakah dia ingin membalas dendam atau menyelesaikan masalah, dia tetap. Jadi ternyata kalian yang ikut campur dalam urusan Chang dan Ned. Oh, lihat. Baru saja dibicarakan. Aku berkeliling untuk mencari kor lapis. Lalu aku baru tahu bahwa Feiyun Commerce Guild sudah membeli semuanya. Jelas-jelas kor lapis bukan bahan baku yang langka.
Tapi sekarang seluruh persediaannya habis. Apa maksudnya ini? Apa kamu melakukan ini dengan sengaja? Kami hanya melindungi yang membutuhkan. Setelah melihat ketidakadilan seperti itu, sangat wajar jika kita membantu dia yang menjadi korban. Aku masih ingat salah seorang pelawanmu mengatakan bahwa ini semua belum berakhir. Kamu benar-benar cari mati. Baiklah, kalau begitu, aku juga tidak akan ragu. Tuan, jika berkenan, mari kita ambil koran lapis mereka. Oke. Okay. Ini mereka. Kalian berdua bukan orang biasa. Jika terus seperti ini, aku akan mengalami kerugian besar. Kekuatan mereka hampir habis. Ayo selesaikan mereka. Lalu kita ambil kor lapis itu. Hubunganmu dengan orang Fadui hanya sekedar urusan bisnis saja. Aku tidak meminjamkan bawaanku kepadamu hanya untuk menimbulkan masalah begini. Apa? Tuan, semua yang kau lakukan mata-mata adalah untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau begitu, kau pikirkan sendiri caranya. Jangan pergi ya. Tuan. Tuan, apa yang anda lakukan di sini? Apa anda terluka? Berkat bantuan orang muda ini, aku selamat. Tuan. Ternyata begitu. Kamu pimpinan dari Fiyun Commerce Guild? Benar. Aku murid dari klan Bua dan putra kedua dari pemimpin Fiyun Commerce Guild. Thank you. Sial. Ternyata aku sudah memperhitungkan semua ini. Gentry Moakai, bisnis kotor semacam ini sungguh tidak pantas untuk seorang pebisnis, jadi aku akan menyelesaikan dengan cara bisnis juga. Aku sudah merinding membayangkan apa yang orang Fadui akan lakukan padamu jika kamu gagal untuk menyediakan kor lapis pada mereka. Sial. Baiklah, katakan padaku bagaimana kamu ingin menjualnya padaku. Karena kamu memaksa Changnya untuk memberikan diskon 70%, aku akan menggunakan cara yang sama. 3 kali lipat dari harga pasar. Bagaimana? Kamu benar-benar sengaja. Sungguh keterlaluan. Kamu. Sederhananya saja. Jadi kamu beli atau tidak? Aku. Baiklah. Baiklah. Aku janji. Aku pasti akan membayarnya. Oh sekarang? Mewakili Fiyun Commerce Guild. Aku berterima kasih atas kerjasamamu, dan kuharap kita masih bisa berbisnis dengan baik di masa depan. Kamu benar-benar pemimpin dari Fiyun Commerce Guild? Jadi, sejumlah mora yang kami gunakan waktu itu, semua itu uangmu ya? Ah, itu hanya hal kecil. Dengan begini, aku bisa mendapat bisnis yang menguntungkan, dan juga bisa memberi pelajaran kepada Gentry Moakai. Sekali dayung, 2-3 pulau terloyati. Waduh. Ternyata tampak bisa menipu ya. Apa anak-anak orang kaya sekarang semua tidak belajar kaligrafi. Jangan mengerjaiku lagi. Semua keluargaku dapat membaca tulisanku. Itu adalah ciri khas khusus diriku. Hah? Selama ini, Payung mengatakan ngataimu si kutubuku.
Kau memang pernah baca di salah satu novel bela diri. Jika orang kaya sepertimu marah, kamu akan memotong tangan atau kaki orang tersebut. Aduh, bagaimana ini? Maafkan Paimon. Sungguh, maafkan ku. Sungguh, Paimon minta maaf. Waduh, kakak-kakak maksudnya apa nih? Kakak-kakak. Tenanglah. Kamu bisa terbang. Kakimu tidak begitu diperlukan. Waduh. Tolong, Paimon. Ini sungguh, Paimon tidak bercanda. Aduh. Sebenarnya kita cuekin Paimon. Sebenarnya buku seperti apa yang kamu baca? Baiklah. Candanya sudah cukup. Kali ini aku benar-benar berterima kasih kepada kalian berdua. Kalian sudah banyak membantu. Legenda Tombak Dewa ini juga bagus sekali. Aku puas. Maaf merepotkan kalian tuh. Tolong kembalikan buku ini pada Chang Denir. Kamu masih mau menyuruh kami? Sebenarnya aku tidak berbuat apa-apa. Jadi bukan aku yang seharusnya menerima rasa terima kasihnya. Kalian berdua melakukan segalanya. Sampai kepada yang terakhir. Bisa berteman dengan kalian yang begitu berjiwa kesatria dan pemberani sudah cukup membuatku puas. Tuan, maaf mengganggumu mengenai ayah anda. Tenang. Tentang itu, tolong beritahu ayahku. Kali ini aku sudah menyelesaikan masalahnya dan di saat bersamaan juga telah mendapatkan sejumlah uang. Bukankah tindakan baikku kali ini bisa menjadi kompensasi dari penglanggaranku sebelumnya? Dan aku bisa mendapatkan kebebasanku lagi. Legenda tombak dewa mengatakan sebuah dunia yang misterius dan aku ingin menyelidikinya. Kamu berkata begitu, tapi sebenarnya kamu hanya malas pergi saja kan? Bagaimana jika aku katakan bahwa tidak hanya terima kasih saja, tapi juga ada hadiah yang menunggumu di tempat Chang Denir. Hadiah? Kalau begitu, masih oke deh. Sepertinya apapun yang saya katakan tentang apa yang saya katakan tetap tidak bisa menahan anda. Seharusnya kamu bilang dari awal jika Kinshi adalah tuan kalian. Aku juga tidak menyangka bahwa kalian tidak tahu. Terima kasih karena telah mengembalikan buku ini untukku. Aku pergi dulu. Semoga kita bertemu lagi lain waktu. Teman. Kelar juga. Ntar itu buku dikembalikan kah? Paling kita dikasih. Oh, belum selesai sih. Masih ada satu ini. Masih ada quest terakhir dibalikin. Akhirnya kalian datang juga. Pagi tadi orang dari pegadaian datang dan mengembalikan semua koleksi buku milikku. Aku yakin semua ini berkat bantuan kalian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tak perlu sungkan, kami senang bisa membantu. Tolong jangan berkata begitu. Bagiku ini hal yang penting sekali. Keluarga Chang awalnya adalah keluarga terkemuka di Liyue. Sayangnya setelah aku mengambil bisnis keluarga sebagai pewaris,
aku yang mengalami kemunduran bisnis sehingga membuatku menghabiskan banyak warisan dari leluhur. Sejak itu bertahun-tahun aku menabung dan berharap untuk mengembalikan kejayaan keluarga kami seperti dulu. Pada akhirnya semua bergantung pada transaksi bisnis Core Labs ini. Jika bukan karena kalian, mungkin dataran ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirku. Wah, tak disangka kamu seorang tuan muda juga ya? Hah? Apa maksudnya? Ah, tidak. Oh iya, ini bukumu. Legenda Tombak Lewa. Aku sudah heran kenapa dia tiba-tiba hilang. Kupikir orang dari gua itu ingin mencuri dariku. Klan gua. Apa mereka adalah masalah? Seni bela diri ini sudah berumur ratusan tahun. Dulu mereka benar-benar berjaya, tapi sekarang hampir tidak ada yang mengenali mereka lagi. Untuk bisa membangkitkannya lagi, kamu memerlukan orang baru, tapi sulit sekali menarik orang-orang berbakat seperti kepada seni yang sudah mati. Jadi ini seperti sebuah lingkaran setan. Anak-anak dari klan Guha sekarang ini sama seperti Kishi tadi. Dia bilang ingin balas budi baik, tapi ternyata kamulah yang bertanggung jawab untuk itu. Mungkin kebangkitan klan Guha sudah dekat. Sudahlah, itu tidak penting. Oh ya, kalian mau panduan wisata Teiwat edisi Liyue? Aku sudah menyiapkan untuk ini kuberikan pada kalian secara cuma-cuma lah. Lalu ada sedikit hadiah sebagai tanda terima kasih dariku. Terima kasih, akhirnya jerih payah terbayar juga. Semua batu mineral sudah terjual dan koleksi buku milikku kembali. Sudah dipercaya. Stressbook. Apa itu? Paimon seperti melihat ada sesuatu yang jatuh. Ah, tidak. Tidak. Bocah itu. Apa dia mungkin? Ada misteri. Ada misteri di balik itu. Gak tahu itu maksudnya apa. Ah, kelar juga akhirnya. Tadi aku udah beli ini gak sih? Lupa. Kita lihat dulu balik deh. Dia beli, dia jual gak ya? Menjual jajanan. Oh, cuma ada itu doang. Gak ada yang jual, ini jual lah. Tungseng. Kita beli ini rasi juga butuh sih. Oh, sudah 500 ribu aja duitku. Shrimp 27 tofu armor. Biaya dulu lah. Kita stok aja. Ilkonian berapa? Kita masak ininya. Sejumlah 50. Semuanya berapa sih? 20. 17. Bikin semuanya aja. Banyak bikin tuh. Ikut ya. Jadi mau ngapain? Forgot. Doe misiku. Nextnya harusnya ini. Ini bukan sih. Yep, itu harusnya. Ini. Ya, yang ini harusnya.
Hari libur Grandmaster. Yasumu koto mo daiji da kedo, ki o nuki sugite wa dame. Jam sekali. Bentar, saya sekalian nge-heal dulu deh. Oh, kaya rupanya. Sini. Akhirnya aku menangkapmu. Ada apa, Sara? Aku perlu bantuan naik Ohohonius. Tolong sampaikan pesanku ke Grandmaster. Oh, rupanya kamu ingin mencari Jin. Kamu akrab dengan Grandmaster Jin? Kami sahabat yang saling percaya satu sama lain. Kami pernah bertemu sekali. Aku adalah budak setianya. Waduh! Pilihannya yang ketiga itu. Yang jadi injen waifu ini pilihannya ini sangat luar biasa. Pilih yang mana ya? Kami sahabat yang saling percaya satu sama lain aja. Benarkah? Pasti tenang rasanya punya sahabat yang bisa diandalkan seperti Jin. Jadi, apa yang ingin kamu sampaikan ke Jin? Oh iya, sebelumnya maaf, aku tidak sempat pergi sendiri. Belakangan ini restoran sibuk sekali. Tapi di waktu super sibuk seperti ini, rute pengantaran bahan makanan dari Velvet ke sini malah diduduki arah Hiricho. Dan masalahnya para Springfell angkat tangan tentang pengantaran ini. Mereka bilang tangan tanggung jawab mereka hanya berburu. Jadi kamu berharap para naik bisa membantumu membuat rute itu lagi, membantu membuka rute itu lagi. Jadi kamu berharap para naik bisa memberi para pemburu itu pelajaran. Enggak lah. Benar sekali. Tolong wakili aku memohon kepada para Sorji untuk mengutus para naik membersihkan rute dari sini ke Springfell. Tidak masalah. Akhirnya ada bantuan. Kalau Jin sudah turun tangan, pasti masalah akan segera terselesaikan. Terima kasih. Semua orang benar-benar percaya pada Jin. Oh, aku hampir lupa. Bartender Charles juga bilang dia sedang perlu bantuan. Mengapa kamu tidak berkunjung sebentar untuk menemuinya? Sebenarnya Paimon juga membantu teman hingga tuntas itu. Sebenarnya Paimon suka membantu teman sampai hingga tuntas sih. Tapi kelihatannya ini tidak searah dengan tujuan kita. Hari libur Grandmaster. Oke. Kita jalanin last quest ini sebelum wait, tadi ke bartender ya. Hei anak-anak, memang kalian pikir ini toko buah? Kasar sekali. Padahal kita di sini untuk membantu. Membantu? Oh iya. Kalian yang katanya petualang baru yang senang membantu itu ya? Bisa dibilang begitu ya? Bisa dibilang gitu sih? Baiklah kalau begitu, katakan pada Jin bahwa aku membutuhkan laporan pajak untuk kuartal ini. Sudah waktunya Elzer menghitungnya lagi. Lagi pula, pajak alkohol di Munster termasuk tinggi. Apa kamu benar-benar membutuhkan Jin untuk hal semacam ini?
Ya, Grandmaster Jin sendiri yang mengurus semua pembukuan. Bagaimanapun juga, industri anggur di Musan adalah sumber utama penghasilan. Jin bekerja keras agar tidak ada satupun hal kecil yang terlewatkan. Oh begitu, Paimo tidak tahu bahwa pekerjaan Jin lebih berat dari yang terlihat. Sang Grandmaster benar-benar bekerja keras agar hidup kita lebih sejahtera. Kami memang beruntung, tapi bagaimana ya? Sepertinya semua orang jadi terbiasa dengan keberuntungan semacam ini. Oh, bagaimana bisa kalian tidur sambil mengetahui bahwa kalian memberikan beban besar pada Jin. Sejujurnya, aku memang agak malu mengatakannya. Aku berpikir untuk mentraktirnya minum lain kali saat dia mampir ke sini. Walaupun sepertinya Grandmaster tidak punya waktu untuk hal semacam itu. Sepertinya itu cuma alasan untuk tidak mentraktir Jin minum. Kita temuin Jin sekarang juga. Ayo kita temuin Jin. Jadi, let's just do teleportation. Tunggu dulu, kalian berdua. Margaret, kenapa kamu ada di sini? Kucingku hilang lagi. Apa kalian melihatnya? Maksudmu Diona? Tidak, bukan yang itu. Diona sepertinya masih ada di kedai. Aku berbicara tentang Prince. Prince tadi ada di rumah. Sekarang tidak ada. Apa kamu benar-benar berpikir Diona adalah kucing rumahan? Ini benar-benar sulit. Bagaimana jika Prince tidak tahu jalan pulang ke rumah? Aku ingin membantu, tapi mungkin kita bisa mencoba mencarinya. Aku tahu kamu memang baik, tapi bukannya kita ada urusan yang lebih penting. Sarah dan Charles membutuhkan kita juga. Ayo kita temui Jin dulu. Oh, kamu ingin menemui Jin? Kebetulan sekali. Bukannya kamu lagi mencari kucing? Iya, aku ingin mencari aku ingin minta tolong Jin untuk membantuku mencari kucing itu. Hah? Masalah kecil seperti mencari kucing saja harus merepotkan Jin? Memangnya hal seperti itu tidak pantas ya? Tapi Jin benar-benar baik. Ini kasus klasik di mana orang baik selalu dimanfaatkan. Tolong katakan saja pada Jin, lain kali aku akan mengantraktirmu minum di Catstail. Oke. Paling nggak ada. Oi. Keterlaluan sekali. Mencari kucing bernama Prince itu jadi salah satu alasan kita menemui Jin. Jam berapa sekarang tah? Isoganai to. Oh, sakit dia. Grandmaster. Capek deh. Grandmaster, Master Jin. Dadalinak. Oh, ternyata kamu. Dadalinak, maaf. Sepertinya aku sedang melamun tadi. Kalian berdua ada masalah apa?
Sebenarnya bukan kami, tapi beberapa orang meminta kami untuk menyampaikan masalahnya kepadamu. Oh, jadi begitu. Maaf merepotkan kalian untuk membantu rakyat Mustad. Aku sudah selesai dengan catatan untuk pembukaan itu, dan aku akan segera mengatur dengan sesama. Kita sudah menyampaikan semua permintaan orang-orang kan? Hero Charles-nya Sarah, pembukuan para Charles, kucing Margaret, seperti sudah semua. Kalau begitu, kita pamit dulu ya, Jin. Hei, Jin, apa kamu baik-baik saja? Ini sakit, dia kecapean dia, kebanyakan ngurusin. Ada yang tidak beres dengan Jin, dan kamu membawanya ke katedral untuk meminta bantuan. Oke. Barbara lagi. Bagaimana dengan Jin? Apa Jin tidak apa-apa? Tubuhnya kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Dia akan baik-baik saja setelah banyak beristirahat. Terima kasih karena kalian sudah membawanya ke sini. Jika tidak, dia pasti akan terus bekerja. Tidak heran, Jin mengerjakan banyak hal setiap harinya. Benar, dari dulu Jin selalu memaksakan diri tanpa mempedulikan kesehatan dirinya sendiri. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Barbara sepertinya peduli sekali dengan Jin. Hah? Benarkah? Dia Grandmaster. Jadi, jika dia sakit harus terus-menerus seperti ini, akan ada banyak masalah. Jadi, ini tidak menyangkut dengan masalah pribadi. Ini demi semua orang. Ya, benar begitu. Barbara, kenapa sih? Aneh sekali. Oh iya, ngomong-ngomong, pengembara, apa kamu yang disebut-sebut sebagai honorary knight? Saat sang master sedang jatuh sakit, bukankah itu tugas seorang knight untuk membantunya? Memang benar, tapi bukankah harusnya knight lain yang memang anggota resmi yang harusnya melakukannya? Pekerjaan Jin sangat banyak, lebih banyak yang membantu akan lebih baik. Tolonglah cepat pergi ke markas Snake of Avonius untuk memeriksanya. Jin akan baik-baik saja bersama aku di sini. Kenapa kamu berburu-buru begitu saja? Begitu sih? Tidak. Baiklah, aku tidak akan mengganggu lagi. Ayo kita pergi. Kita keluar dulu deh. Ada juga tetap di sini. Apa tadi? Oke. Itu Kaya. Aku menunggu kalian. Mendengar Jin jatuh sakit, aku mewakili Knight of Avonius ingin mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan. Kaya tiba-tiba mengucapkan terima kasih dengan serius. Ini seperti bukan Kaya yang Paimon kenal. Ya, karena ini mengenai Grandmaster yang sangat kami hormati. Di samping itu, masih ada satu hal lagi. Kamu ingin mengatur pekerjaan untuk kita? Apa kamu ingin memberi kami hadiah? Aku suka gayamu yang terus terang. Tapi sebelum kita membicarakan soal hadiah, aku harap kamu masih bisa membantu kami sedikit lagi. Seperti membantu sebagian dari tugas Jin.
Betul. Walaupun sebenarnya tugas yang kamu lakukan pada Jin sudah diberikan ke orang lain. Aku khawatir tugas-tugas tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik tanpa Jin. Jadi aku harap kamu bisa pergi memeriksa dan membantu kami. Aku merasa lebih tenang jika Hanare naik itu sendiri. Naik sendiri yang menangani tugas-tugas ini. Kamu bisa memuji... Kau bisa memuji pembaru, tapi kenapa tidak kamu sendiri yang kerjakan? Tapi kenapa tidak kamu sendiri yang kerjakan? Aku masih punya banyak tugas lain yang lebih penting. Banyak yang harus disiapkan. Baiklah. Aku ingin mengenai tugas dari Sarah, Charles, dan Margaret, ya kan? Betul. Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Sampai jumpa lagi. Jadi ini questnya benar-benar kayak tadi jadi kurir. Sekarang jadi apa ya, babu. Oh, tapi lumayan ya, dapat buku-buku terus ini. Kayaknya. Udah 145. Lumayan. Not bad. Wadah Venti. Jadi kucing yang hilang itu milikmu. Venti. Kamu juga mau ikut bantu? Bantu? Merasa yang memerlukan bantuan itu sebenarnya aku. Tapi tadi Paimon lihat kamu ngobrol dengan Margaret mengenai Prince. Oh, jadi Prince adalah nama makhluk yang mencuri senar pesis asal milikku. Walaupun aku senang melihat para makhluk di Mondset berlarian begitu bebas, tapi tetap saja hal itu tidak dapat diterima. Prince benar-benar nakal ya? Kamu bicara seperti orang tua yang selalu memanjakan anaknya. Seperti Barbatos saja. Benar-benar. Perumpamaan yang bagus. Baiklah, ayo kita cari Prince. Aku masih ada pertunjukan malam ini. Tanpa sendal itu, aku akan mengecewakan para penonton. Emangnya kucing mau apa sih dengan sendal lira itu? Semua kucing menyukai bola benang dan senar. Sendal lira yang dibuat dari besi astral mengandung elemen aneh. Ini membuat senar tersebut jadi sangat tahan banting. Jadi biasa aku menggulungnya seperti bola agar mudah dibawa. Itulah rahasia dari seorang penyayar petualang. Senar itu mengandung elemen anemo. Bagus sekali. Akhirnya ada petunjuk. Sekarang waktunya untuk menggunakan elemen sight lagi. Seharusnya ada jejak seperti jejak kaki elemen atau semacamnya. Prince seharusnya ada di sekitar area pertemuan. Dia adalah seekor kucing berwarna hitam. Ah, benar juga. Bola fis ini. Bola ikan ini. Makanan favorit Prince ini mungkin bisa... Ini bisa membantumu. Oh, ikan gitu ya. Kayak di Minecraft gitu. Nanti dia ngikut datangin gitu. Wait. Sini. Ini apa ini? Oh, ada. Wait. Kucing ini? Hei, lihat. Ke sana. Berarti itu kucing yang disebut oleh Margaret. Tekap. Oke, udah kok. Little Prince, kita tangkap udah. Lah, udah di situ dia. Little Prince, lari kemana saja kamu? Akhirnya kamu pulang juga. Benar-benar membuat kita lelah karena mencarinya. Oh, Prince, tiga sekali kamu meninggalkan aku seperti itu. Sepertinya mereka perlu waktu sendiri. Lalu ini senar besi astral milikmu, Venti. Oh, kamu berhasil menemukannya. Jujurnya, aku sudah tidak berharap banyak lagi tadi. Baiklah, untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, biarkan aku menggunakan senar ini untuk gelar konser pribadi untukmu. Ah,
Ah. Hah? Apa? Achi. Oh. Bersin. Ketika aku dekat dengan Prince tadi, alergiku jadi kambuh. Oh, God. Dia kan God, tapi dia punya alergi kucing. Jadi itu sebabnya kamu tidak mencari sinarmu sendiri tadi. Ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuannya. Aku akan pergi sekarang. Aci. Ini, trapnya Kin Ogamori nih, kesukaannya. Oke, next. Ikoyo. Next to. Oh, ada Lisa sekarang. Lisa-san. Lisa, apa kamu di sini untuk laporan pajak? Ah, hai manis. Iya benar, aku dengar Jin jatuh sakit, jadi aku pikir aku ingin membantunya untuk mengerjakan beberapa tugas laporannya. Oh, baguslah kalau begitu. Sepertinya urusan kita di sini sudah selesai. Kalau begitu, kamu pergi dulu. Ah, tunggu sebentar. Sebenarnya, Charles, biarkan aku bicara, Lisa. Baru saja aku menerima pesanan yang penting. Sayangnya, persediaan di toko tidak cukup. Dan pengirimannya datang terlambat. Jika tidak ada keberatan, bisakah kalian pergi dan periksa kondisi persediaan anggur itu? Memang apa yang mendesak dari pesanan ini? Apa boleh buat? Pesanan itu benar-benar baru saja datang. Ya, begitulah. Seperti yang dikatakan oleh Charles. Dan kalian jangan lupa traktir aku minum. Aku yakin jika lain kali Tuan Dirk di sini, dia pasti akan mentraktirmu. Tapi dia nggak pernah ada. Baiklah, kalian juga. Oke. Berarti si Kin kagak ada nih. Bentar, kita suruh ke situ. Si Kin kagak ada. Yes. Ikoyo. Oh, ada trouble. Ya, skip aja dulu. Balon udara. Wait. Could I do that? Bicara dengan trouble. Kenapa jadi sana dah? Kusana dong, kita kerjain dulu. Ikut yo. Bisa hilang nggak tadi? Oh, masih ada kok. Jadi barang-barang itu ada di sini. Kamu datang ke sini untuk menolongku. Aku sudah menunggu kedatangan kalian. Sudah lama bekerja di Downer Winery. Dan ini pertama kalinya aku mau dirampok oleh para Hirchel. Jika kalian datang terlambat, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tenang saja. Ini ahlinya Wanderer ini ahlinya membasmi Hirchel. Baguslah kalau begitu. Ini untuk kalian. Bawalah transporter ini di dalam perjalanan. Berhati-hatilah dengan benda itu. Jangan sampai gegabah memukul para hirico. Kamu harus memastikan barang-barangnya baik-baik saja. Karena aku tidak punya moral untuk menggantinya. Baiklah, itu saja. Aku akan menunggumu di depan sana. Oke.
Oke. Okay. Can I? Gak bisa dong. Can you push me? Ya. Jinye no kan. Sampai mana nih jalan ini? Sampai ujungan nih. One. Can you go faster? Mari semua. Iko yo. Iko ayo. Arigato. Mou nakaba akiramete banyak. Omae ga ite kurete tasukatta yo. Sudah tamat riwayatku kali ini. Untuk saja kamu datang. Winery no hito tachi ni omae no shouban o hiromete yo. Dirimu kepada orang di Wanda di Down Winery. Oke, kelar. Next. Sudah jam segini. Remember. Wakata, aku mengerti. Aku akan segera pergi. Ember, apa kamu di sini untuk membantu tugas Jin? Oh, kata kalian masih sudah bersiap-siap untuk pergi. Siapa lagi yang lebih cocok menghadapi Hiri, para Hiri Chou? Selain seorang outrider. Sara, apa lagi yang kamu khawatirkan? Aku seorang outrider. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak ragu akan kekuatanmu. Aku hanyalah kaget dengan sejumlah tugas yang menumpuk di hadapanku. Terusan ada banyak permintaan aneh yang datang. Sepertinya mereka akan mengadakan perjamuan makan atau semacamnya. Benarkah? Kamu bersedia membantu? Bagus sekali. Kamu benar-benar malaikat God Hunter. Entah mengapa aku merasa kamu mengambil popularitasku.
Mulai dari mengumpulkan bahan-bahan untuk pesanan yang baru diberikan kepadamu. Tetapi aku mencet kah? Tapi apa... Apa Yukri benar-benar bisa? Bagaimana kalau rasanya jadi aneh? Ah, sudahlah, aku sudah tidak terlalu peduli soal itu. Ini adalah pertempuran untuk menjaga nama baik Good Hunter. Pertempuran? Pertempuran? Baiklah. Untuk hidangan ini kita membutuhkan 3 sweet flower dan 3 poultry. Baiklah, sekarang pergilah dan segera bersiap-siap. Kamu juga, Amber. Aku akan menunggu kalian di sini. Oh. Kita harus nyari atau bisa langsung. Kumpulkan sweet flower dan foil. Masing-masing 3. Foil itu apa? Sweet flower 3 to torini. Oh, maksudnya itu. Pilih. Serahkan. 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 Benar. Bahan-bahannya sudah lengkap. Kemudian, pesanan nomor 7 adalah Sweet Madam. Terima kasih ya. Dia benar-benar memperlakukan kita seperti koki. Kamu bilang kamu mau membantu Good Hunter. Oh, pastikan kamu menyanyikan itu selagi hangat. Oke, kita disuruh masak Sweet Madam. Sweet... Yang mana tuh? By the way. Ini ya. Masak. Disuruh bikin berapa tadi? Kalian aja lah, aku bikin banyak lah. Aku bikin 15. Pilih serakan. Sweet Madam telah tiba. Aromanya sungguh menggoda. Kalianmu benar-benar tidak akan merusak reputasi Good Hunter. Karena kamu berbakat, selanjutnya silakan memasak Sticky Honey Rose. Sticky Honey Rose, kami pernah memasaknya dulu bersama Ember. Benar, itu menu andalan Good Hunter dan juga kebanggaan kami. Para naik pemesannya hampir setiap kali. Mereka datang ke sini. Sekarang aku akan mengajar kamu resep Sticky Honey Rose. Tunggu. Bukannya kamu bilang itu menu kebanggaanmu. Terus kamu mau mengajarkan itu pada kami begitu saja? Dengan bakat masakanmu, aku yakin tidak akan merusak reputasi dari Good Hunter. Setelah bahan-bahan untuk Sticky Honey Rose sudah siap, bawalah kemari. Oke. Wait. Aku harus pelajari dulu gitu. Sticky Honey Rose. Suruh masak Sticky Honey Rose. Mana Sticky Honey Rose? Sticky Honey Rose. Where? Wait. Oh ini. Sticky Honey Rose. Oke. Okay. It's quite easy. Berlari. Nothing special. Oke. Okay. Tapi kita bikin 5 dah. Ninjin to oniku no honey sauté. Nadatte kimashita ne. Ini dia. Ore wa anata ga tsukutta. Ini apa kamu benar-benar masak sendiri? Masakan ini benar-benar nikmat sekali. Kamu sangat berbakat menjadi seorang koki. Jadi sekarang kami sudah boleh pergi. Ya, terima kasih atas bantuan kalian. Ember akan mengurus sisanya. Jika kamu sudah tidak ingin bertemu lagi, kamu bisa mempertimbangkan untuk bekerja di Hunter. Oke, udah kelar. Kita harus kembali ke Barbara. Hmm.
見てみろよ。 あの子 一人だよな。 orang lain kan? でも誰かと話してる。 dia sedang berbicara dengan seseorang. Lihat, dia tertawa. Bukimida. Takut kan? Saat kecil aku juga sering main dengan teman imajinasi. Hah? Kamu juga dulu melakukan hal seperti itu? Jadi, apakah teman itu hanya teman ini hanya teman imajinasi atau teman tidak terlihat yang menemanimu bermain? Imajinasi berarti hanya di dalam pikiranmu saja. Imajinasi ya hanya dalam imajinasi. Teman imajinasi. Oh, berarti teman yang diimajinasikan. Teman imajinasimu terlihat seperti apa? Kau perlihatkan. Sekarang tidak begitu sering main bareng lagi. Sudah tidak pernah kelihatan lagi sekarang. Eh, apakah teman imajinasi menghilang saat menjadi dewasa? Sangat disayangkan, tapi memang begitu. Padahal aku ingin melihatnya. Oh iya, apakah saudara kembarmu juga punya teman imajinasi? Ada dong. Ternyata ada juga. Enak sekali. Apakah kamu pernah dengar tentang permainan kartu dari Lee? Biasanya ada 4 pemain, tapi 2 orang juga sudah bisa bermain. Ya, Tabibito. Kubara, kebetulan sekali. Kalian juga di sini. Pengamen kamu di sini. Kamu lagi. Karena Lisa akhir-akhir ini membuat barang-barang yang menarik. Yang disebut Lisa menarik membuatku takut. Hey, jangan menilai seorang wanita seperti itu. Untuk barang ini, Lisa sampai harus mengimpor bahan-bahan berbahaya dari Sumeru. Sumeru? Berbahaya? Kamu bilang tadi berbahaya kan? Ini kacamata dengan sejenis detektor. Terlihat seperti kacamata biasa. Betul, terlihat seperti kacamata, tapi sebenarnya dia adalah sebuah detektor. Kayaknya Lisa seperti tidak bisa menggunakannya. Jadi aku meminjamnya untuk sementara. Dan juga membantu dia mengujinya. Kenapa Lisa tidak bisa menggunakannya? Bagaimana ya? Mungkin bisa dibilang karena dia tidak memiliki kepolosan anak kecil. Atau mungkin ada alasan lain. Lain kali ingat untuk menanyakan sendiri kepadanya. Jadi kamu bisa melihatnya. Coba beri tahu aku. Teman imajinasi orang itu seperti apa? Itu, ini rahasia. Ngomong-ngomong, sekarang alat ini menjadi milikku, Umbara. Cobalah lihat teman imajinasi milik Nora. Gimana? Apa kamu bisa melihatnya? Benar-benar ada. Ya, sepertinya anak. What? Kenapa ada kursor yang sekarang tiba-tiba? What happened? What? Imajinasi nih, tiba-tiba kursornya jadi imajinasi juga. Ya sepertinya anak itu cocok sekali dengan dia. Benar-benar ada. Ternyata kamu juga bisa melihatnya. Menyebalkan. Aku juga ingin lihat. Tapi detektor ini bukan ukuranku. Aku serahkan. Pokoknya aku serahkan padamu. Ayo kita lihat seperti apa teman imajinasi orang lain. Kenapa jadi lihat teman imajinasi orang lain? Bentar, kenapa jadi questnya? Ini questnya Venti jangan-jangan ini. Enggak kan? Misi hari ini sudah selesai. Saatnya untuk memeriksa kondisi. Jadi questnya Venti itu kayaknya itu. Nyasar tuh tadi tuh. Jangan-jangan. Keadaan jin kepada Barbara. Ayo kita selesaikan dulu. Lama juga ya. Paling cepat tadi questnya ini, Clay doang kayaknya. Clay. Barbara, kami telah kembali. Selamat datang kembali. Kalian pasti lelah. Gimana kondisi Jin? Jin sudah sadarkan diri, tapi tubuhnya masih lemah. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita pergi dan menemuinya. Tapi dia baru saja meninggalkan katedral. Aku
aku sudah bilang dia masih butuh istirahat, tapi dia tidak mau dengar. Jin bersikeras dia baik-baik saja. Dia bilang ingin mencari udara segar, tapi aku yakin dia pasti pergi ke tempat Lady Vanessa lagi. Tempat Lady Vanessa? Pohon besar di Windrise. Kami mendedikasikan tempat itu kepada pahlawan Monster Vanessa. Setiap kali Jin merasa bingung, dia selalu pergi ke sana. Oh, Barbara, itu benar-benar hal yang terjadi. Bagaimana kamu bisa tahu tentang itu? Sebelum pergi Jin memberitahuku. Apa tidak apa-apa jika dia pergi sendirian begitu? Aku juga khawatir. Tapi aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sini. Kami paham. Baiklah, biar kami berdua yang merawat pasien tersebut. Oh, kalau begitu aku bisa tenang. Semoga Arkon Animo selalu memberkati kalian dan Jin. Oke. Okay. Kita pergi ke pohon Symbol of Vanessa. Tadi langsung ke begitu lah. Vanessa sama. Mondo wo mimamoru anata sama no me ga itsumademo sunde imasu youni. Sekai wa soshite watashi wa anata sama no kitai shita tori tsuyoku nareta no de arou ka. Oh. Oh, Jin. Jin, apa kamu sudah merasa baik kan? Sudah tidak apa-apa. Aku sungguh tidak menduga kalian akan datang ke sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Benarkah? Tapi waktu aku melihat punggung Jin, sepertinya Jin ada masalah. Apa mungkin kamu terlalu memaksakan diri? Kamu bisa meminta tolong pada Nike lainnya. Kamu juga bisa meminta tolong pada kami. Terima kasih banyak atas niat tulusmu. Aku merasa lebih bersemangat sekarang. Sungguh terima kasih banyak. Tapi aku harus bisa mengatasi ini sendiri. Jika tidak, bagaimana aku bisa menjadi pelindung seorang pelindung seperti Lady Vanessa? Jadi benar-benar menghormati Vanessa ya. Benar sekali. Vanessa adalah Grandmaster pertama. Seorang wanita yang baik hati dan dapat diandalkan. Aku selalu berharap bisa mengikuti jejaknya. Sebagai Liontut Naik, dia dengan gagah berani menggulingkan bangsawan Lalin pada masa itu. Lalu dia membentuk Knight of Honius dan dikenal sebagai Dandelion Naik, menyebarkan sajatrahan ke seluruh musuh. Dandelion Naik, tuannya itu gelarmu. Dandelion Naik dan Leon Naik adalah gelar yang diwariskan kepada setiap Grand Master dari Naik of Honius. Oh, ternyata begitu. Jadi Jin ingin menjadi lembut Dandelion Naik dan seberani Leon Naik. Benar sekali, walaupun aku juga tahu itu adalah sebuah sesuatu kehormatan yang sangat besar untuk mewariskan kedua gelar tersebut dari Vanessa. Pak Eucliffe! Buset dah, langsung dia nge-scream si Blikomang nih. Halo, Blikomang. Makasih udah mampir. Tapi aku melihatnya sebagai sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Lagi pula, hanya yang benar-benar kuat yang layak menerima gelar tersebut. Selain Neck juga cocok untuk Jin. Ya, benar sekali. Jin? Siapa di sana?
Ini lagi. Aku tertangkap basah. Ini Abyss Mage ini sumpah dah. Udah kayak cloning. Jangan-jangan selama ini mereka di cloning. Sangat tidak mudah untuk mencari kesempatan menyerang Grandmaster saat dia sedang lemah. Lalu kalian datang dan mengacaukan segalanya. Bagaimana mereka tahu Jin sedang lemah? Memilih saat dia lemah untuk menyerang. Kalian benar-benar rendahan. Selama aku masih menjadi dandelion naik, aku tidak akan dikalahkan seorang... Tidak akan dikalahkan oleh orang rendahan semacam kalian. Karena kesempatan itu sudah hilang, sebaiknya aku sekarang aku menghilang saya menghilang juga. Kabur dia. Tunggu. Aduh. Ayo kita kejar. Jin, tubuhmu masih lemah. Jin sebaiknya kembali dan beristirahat. Tidak. Aku harus mengejarnya. Kamu tidak bisa memaksakan diri terus begini. Apa kamu tidak percaya pada kami? Aku percaya pada kalian. Tapi jika aku membiarkan musuh lolos, itu sama saja aku mengabaikan tugasku. Baiklah, setidaknya biarkan kami ikut bersamamu. Terima kasih banyak atas pengertian kalian. Maaf merepotkan. Oke, here we. Bisa jalan dong? Kita ngikutin gitu. Gak ada bisa teleport ya. Iya, jalan kaki deh. Pasalnya ini kayaknya pertama kali ada bisa lari begini. Coba ini enggak kita halangin. Gak bisa. Ikou yo. Gue langsung masuk dia. Kenapa meledak dah? What the hell is that? Apa kamu tidak apa-apa? Nah, sialan. Dia benar-benar membuat jebakan. Bagaimana tuh kamu? Aku tidak ingin salah satu temanku terluka karena diriku. Biarkan aku pergi sendiri. Tidak apa-apa. Dengan kondisi tubuh Jin yang seperti ini, Mara tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Oh, baiklah. Tapi sebelum kita pergi, biarkan aku memulihkan kalian dengan menggunakan dandelion bliss milikku. Oh, terima kasih banyak. Oke. Okay. Bisa nge-heal nih. Dandelion heal. Apa heal-nya ini? Itu ultinya atau skill ini? Nanti deh. Ini questnya Mona kan? Habis ini, wait, oh belum quest apa sih? Kan Jin, ini kan Jin, terus Venti sama Mona. Venti sama Mona nanti aja kayaknya, next time.
sama ini paling. Tapi level 40. Atagelia. Abis ini mau daily dulu. Abis itu habisin resin. Sama... ya itu. Saya akan misinya Jin dulu. Ada. Berkat Barbara, kini kondisiku sudah jauh lebih baik. Yang penting sekarang kamu sudah baik kan. Sekarang ayo kembali ke Mustad dan istirahat. Baik, sepertinya aku harus berterima kasih lagi kepada Barbara. Kuharap dia tidak marah padaku. Ini kenapa Jin bisa jalan-jalan ya? Yang lain perasaan kagak ada jalan-jalan di ininya, kok udah selesai cutscene. Kelar. Ini udah kelar kah? Aduh, panjang juga ya. Masih ada dong. Kembali dulu. Thank you.
行こうよ。団長、マスター、やっと帰ってきてくれました。アルカの姉をすぐ胸のみも。スワン、スワン、待っていてくれたのか。パパがママのご苦労ですね。何かトラブルで。ああ、いえ。ああ、いえ。酒場のエンジェルズシアの方で。大したことではないのですが。itu bukan salah besar. Apa ada perkelahian di kedai? Kami saja yang pergi. Biarkan jin. Nah, iya. Ta ista koto dewa nai desu. Besar. Bagaimana ya? Sebenarnya kami sangat membutuhkan kehadiran dari masar di sini. Tonikaku. Suan ga sou iu nara. Baiklah kalau begitu, Suan. Aku akan pergi. Aku tidak boleh mengecewakan para next mainnya. Tidak, tidak apa-apa. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Terima kasih banyak. Yokatta. Terus sekali. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Jika tidak, aku masih baru sekali. Ya ampun. Dunia ini bagaimana sih? Orang baik seperti Suan saja sekarang harus merepotkan Jin. Sudah-sudah. Melihat raut wajah Suan tadi, sepertinya ini benar-benar hal gawat. Ayo kita lihat. Oh God. Ini kayak, apa ya? Never ending kerjaan Jin. Benar-benar dah. Ini hilang. Cepat. Luar biasa. Jinnya hilang. Atau aku tadi salah lihat. Yang harusnya belok sini. Sumpah dah, gak kelar-kelar questnya. Tapi kira udah habis, masih ada lagi. Udah bener dah, sampai berapa jam nih aku udah. Udah mau 3 jam lu. Udahan dulu deh. Besok soalnya. Ah, apa ini? Ini adalah pesta terima kasih untuk Jin. Oh, oke. Okay. Pesta terima kasih. Saat kami mendengar Jin jatuh sakit, kami semua sangat khawatir. Padahal, kami merasa kami banyak membeban. Membebankan. Wait, gimana? Membebankanmu sebagai Grandmaster. Kamu mengerjakan banyak sekali tugas di Master. Kamu jarang sekali beristirahat. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk mengelar pesta untukmu. Ayo nikmati pesta ini. Bagaimanapun juga, saat kamu kembali bekerja, kamu pasti tidak akan memberi kami kesempatan seperti ini. Jin-san? Jin? Kalian semua? Jin, lihat malu. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Jinnya surprise. Iya, ternyata di ini. Di surprise. Jinnya ini dia. Malu-malu nih. Di luar jam kerja, Jin hanyalah manusia biasa. Sama seperti kita semua. Aku sungguh terharu. Sungguh. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ini bukan apa-apa dibandingkan dengan semua yang Jin lakukan untuk kami. Ini hanya hal kecil. Tapi masih banyak hal yang harus gue lakukan. Tenanglah. Kami ingin memastikan Jin bisa tenang dan menikmati hal ini. Jadi saat kamu tak sadarkan diri, kami semua membantu menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Termasuk masalah mengenai pengiriman barang, tidak jauh berbeda dari patrol yang sebelumnya. Hanya beberapa hero saja, tidak perlu lama untuk membereskan mereka semua. Lalu mengenai laporan pajak, aku berada di perpustakaan setiap hari. Hanya beberapa masalah pembukuan, bukan masalah untukku. Tapi kucing Margaret yang hilang? Astaga, kamu bahkan masih ingat untuk mencari kucing? Prince yang nakal sudah ditemukan oleh pembara. Dia juga menemukan Astral Iron Strings
milikku yang berharga. Sudahlah, hari ini tidak perlu kau lagi memikirkan pekerjaan. Kesempatan seperti ini sungguh langka. Ayo kita nikmati saja. Baiklah, sungguh sesuatu kehormatan bagiku untuk bekerja bersama kalian. Terima kasih kepada bimbingan dan berkat dari Arkon Animu. Bicara mengenai pekerjaan, pastinya berat sekali untuk kalian hari ini. Bagaimana kalian masih ada waktu untuk mempersiapkan ini? Sebenarnya, koordinasi dari semua ini adalah... koordinator? Aku? Semua makanan dan minuman ini semua itu yang mempersiapkannya. Semua makanan di meja ini dimasak dia sendiri. Jadi berhenti, berhentilah untuk terkejut. Jangan merendah begitu. Oh, ternyata begitu. Tentu saja, kami juga berterima kasih kepada Tuan Liluk untuk perjamuannya. Jika tidak, biaya ini semua pasti akan menguras kita semua. Oh, Babang Diluk. Babang Diluk nge-traktir. Walaupun aku tidak ingin berpartisipasi dalam acara Night of Harmonies, namun aku sadar sebagai warga Mondo sama seperti lainnya, aku berhutang budi pada Jin atas semua kerja kerasnya. Ini satu kapal dua. Wah, Diluk Senpai kan. Aduh. Wes. Siap aja dah. Hai, hai. Mo Jin dan Chou kakomono. Baiklah. Bukankah Jin harusnya menikmati hari ini? Jangan mengerumpi. Jangan mengerumuninya lagi. Sudah. Ayo kita mulai pestanya. Kamu menikmati pesta yang ramai dan menyenangkan. Oh. Hari libur, Grace. Temukan Jin di teras lantai 2. Bentar. Ya, gak catok. Coba gacha apa gacha single di sini sekali. Eh salah, aku buka ini sih. Kita gacha single di sini. Ada Babang Diluk nih, kita duduk sini deh. Kita gacha di sini. Single aja sekali, enggak tahu deh. Biru doang. Ya, nolak. Prisma jumpku berapa sih? 6.000. Oke. Tidak ada, tidak beruntung nih. Tartaglia. Sudah tak. One more. Tolak. Tolak today. Mana nih, gak ada. Jelek nih. Oh, isinya resin ada di atas ya. Kenapa aku nyala? Eh, resin apa? Terus semua jam ada di atas. Kenapa kok nyari? Ini garantis. The flute. Ya dapat the flute ya. Mungkin bisa dipakai sama siapa nanti. Ini kita ke atas. Teras ya.
Ternyata kalian. Ternyata kamu di sini. Apa kamu senang? Nah. Ah iya, aku hanya ingin mencari udara segar. Sepertinya Jin ada masalah. Nguara, aku ingin berterima kasih lagi padamu. Sebenarnya aku juga tidak tahu mengenai hal ini semua. Terlihat lebih bersemangat sekarang. Ya, bisa bersama mereka semua sungguh membuatku bersemangat kembali. Lalu, ini membuatku menyadari suatu hal. Apa itu? Aku lebih cocok menjadi Dandelion Knight daripada Lion Tooth Knight. Karena Lion Tooth Knight adalah masa lalu Vanessa. Masa lalu di mana dia berjuang keras untuk menang. Tapi Dandelion Knight adalah gelar yang mewakili harapan masa depan. Masa depan Knight of Ophonius yang dia harapan. Jin, Vanessa pasti bangga dengan dirimu sekarang. Ya, tidak peduli dari atas atau dari angin sekitar kita. Vanessa pasti masih mengawasi kita. Semoga angin menyertaimu. Dengarkan sang angin. Angin kebebasan pasti membimbing kita ke jalan yang ada di hadapan kita. Kuharap kamu akan selalu bersama kami, pengembara. Ya. It's the end. Udah kelar kan? Ambil dulu ini. Jadi apa itu tadi? Belum sempat baca lagi. Ya udahlah. Wah, udah mulai 39 aja loh. Oh, ini belum ambil ya. Kompensasi Prisma Gem. Ambil. いらっしゃいませ。 リーユへの礼儀ですよ。暁地ワイナリーのダンディライオン州。絶対飲んで損しないよ。遠回りして酒を買いに行っても気づかれない。シュッツの店で新しい装備を買った方がいいぞ。 やじだけど、気を抜きすぎてはダメよ。 セフィロス騎士団に。 udah penuh lagi ini gua. Sampai penuh lagi lo. Resinnya. Sambil menunggu ku ini apa? Jalanin daily-nya dulu deh. Kita selesaikan dulu ini. Ini harus pakai itu ya. Kemel. Masuk ganti-ganti. Yeah.
Oh, sekarang pakai jin dia. Waduh, bisa pamer jin sekarang dia. Setuju, Pat. Hah? Ntar ini co-op kan? Oh iya. Udah. Ngapain nih ya? Wait, let's go. Bentar, res, kalau resin apa ya? Kemana? Pas. Boken mo shoubai mo. Chance wa issun nano. Wada. Ada cici. No. No. Itu baru garam. Tidak. Bentar. Apa ya? Aku bingung quest apa ya? Ah, bingung saya. Wait, ada... Ini hari... Oh! Bentar. Udah di Discord gak? Oh, kamu harus. Mending... Artefak atau... Talon ya? Buat... Bahan buat naikin Talon ya? Artefak atau talent? Artefak menurutku. Oke. Okay. Kalau gitu kita ini deh. Kita jalanin artefak. Wait. Kalau nggak salah bisa crafting kan? Bisa nggak sih? Udah bisa crafting atau nggak sih? Coba sih aku balik ke Mustaf dulu kan. Ke... Aku lupa lagi domainnya. Pokoknya artefak yang buat listrik. Kalau misalnya artefak. Kalian juga penting sih. Oh iya sih, gak bisa ini ya. Gak bisa craft ya, lupa. Nanti aja lah kalau gitu. Ke ini aja dulu lah. Craft ini ada yang item baru itu. Gak tahu bisa craft atau harus naikin apa dulu gitu. Mau dapetin antara Thundering Fury atau Thundering Shooter. Tapi gak tahu yang bagus yang mana ya. Hah. Kalau ini pasti 35% kalau ada elektro. Kalau ini kalau ada efek aja baru 40%. 12%. Yang situ dulu lah, teleport dulu lah. Ada cici dong. Aiyah. Garam tuh garam. Level... Main yang level 69 aja kah? Gak tau kuat dah nih. Cuma bedanya cuma lebih gede. Chance-nya mungkin... Anu kali. Yalah. Kita coba yang 69 lah. Gak tau kuat dah. Api ya. Wait. Api ya. Kalau api berarti musuhnya... Air. Eh. Es. Aku ganti oh ya elemennya api ganti S. Air kali ini aku nggak ingat soalnya yang aku kalau api kan harusnya S nggak sih atau air ya bisa jadi dua-duanya sih nggak tahu deh. Craft apa ya wes nggak pakai cici kok itu air ini ya kemarin aku baru spam oke okay. Udah ya
Oke. Baru spam. Masalahnya, waduh, di lock saya nggak garam. Jin saya nggak garam. Dikasih cici, langsung garam saya. Bentar, aku kasih pakai apa ya? Yang murah meriah aja lah. Nggak tahu dikuat nggak ya? Carry saya dong. Itu kita harusnya di carry nih. Harusnya bapak satu ini ngeri kita nih. Kok malah cici garam? Kenapa emang? Nanti saya heal. Ini gampang karena ininya ini, elemennya dapat. By the way, tadi ini, Vin, mau crafting, apa sih istilahnya, resin sama yang special aura tuh kan, buat ini loh, condensed resin ini loh. Oh ada, aku ada condensed resin, oke. Okay. Itu biar bisa langsung dua, sekali jalanin langsung dapat dua. Jadi ya biar lebih cepat aja. Wait, aku salah pak, harusnya jangan kondensasi dulu. Untuk kalian dapat 2 reward. Dapat 2 reward langsung buat sekali jalan gitu. Jadi kamu istilahnya 2, 1 kali main tapi dapat 2 kali rewardnya. Harusnya ya, kalau itu, apa, bahannya resin 40 sama apa sih yang kupu-kupu bercahaya itu loh. Kristal ore kah apa gitu, aku lupa namanya. Kristal something namanya. Lupa aku namanya. Dapat dari mana resep? Nah, itu masalahnya. Enggak tahu itu kayaknya harus yang ya itu apa namanya? Itu dulu atau ini? Tadi by the way aku pakai itu, Pak. Ntar aku tadi dapat apa ya? Ininya. Nanti ajalah, langsung ajalah. Resinku belum kupakai jadinya. Salah. Kesalahan. Itu jadinya gini.
kalau kita crafting itu kan, misalkan kamu lagi nggak mau pakai resinnya, kamu nggak mau pakai resinnya kan untuk hari itu, tapi kamu harus habisin gitu kan, kamu crafting itu, terus kamu bisa simpan buat next time gitu, kalau kamu pas lagi butuh. Nah itu enaknya di situ. Aku nggak tahu naik dapat reward dua kali. Ya istilahnya kayak kamu main lawan sekali tapi dalam apa dua kali, jadi sekaligus gitu. Eh aku salah ngerti, salah ini, salah pakai karakter lol. Gara-gara ngomong lupa jadi nggak pakai kli jadinya. Acut banget. Sakitnya gila. Oh god, sakit. Bisa klaim pakai resin. Oh, bisa pakai kondet. Iya itu, bisa antara dua itu jadinya. Baru jatuh tuh. Itu juga jadi bisa menghemat waktu juga sih. Jadi gak perlu nge-spam, gak usah nge-spam ini, jalanin ulang-ulang terus, bisa lebih cepat, bisa dua kali lebih cepat jadinya. Ah, dapatnya apa sih artefaknya? Benar kan ini artefak, ini materialnya cuma 1000 sampai 1000 doang tuh tasnya. Aku gak hafal lagi. Hourglass itu apa aja ya yang main startnya? Dapat Maiden Beloved, dapat Thunder Shooter, Attack, Crit Damage. Oh, bagus nih dapatnya. Sayangnya belum bintang 5. Aduh. Cuma nyimpen reset doang. Kok bisa dua kali gitu? Jadi apa? Kan kalau kita mau dapetin ini dropannya kan, kita main sekali tuh, terus dapat dropannya. Terus habis itu kita main lagi, terus dapat dropannya. Nah, itu kita main sekali doang, kita lawan sekali doang, terus itu dapat dua kali itu apa hadiahnya langsung. Jadi misalkan yang tadi tuh, misalkan ini Leyline dapat 44.000 kan, berarti 88.000 jadinya. Gitu pokoknya. Yang ku dapat infonya. Dan juga bisa buat nyimpan juga jadinya.
lama nih kalau nge anu ini nih. Hah. Atau aku pakai ini aja ya. Ganti ini ganti keli sama ini aja deh. Keli. Cici, itu cici baru dapat. Gak dapat di lock ya? Dapatnya cici. Oh si astaga ini aku ber- si bapak belum masuk toh. Berarti aku berdua dong nih. Bisa gitu loh. Aku baru nyadar. Aku bingung mbak, di luar maksudnya apa. Astaga. Udah tadi aku gak mati berarti. Oh god. Aku hampir mati ya. Wait, aku nge-heal di depannya musuh nih. Oh mati ya? Bisakah di heal? Coba heal. Ada heal enggak? Ayo agak, hah? Butuh energi. Astaga. Kebodohan. Itu harus dekat ya. Kurang berapa kali? Maksudnya kurang berapa kali? Resin. Wah, banyak resinku. Penuh tadi resinku. Belum ku pakai. Makanya tadi aku mikir di crafting biar lebih cepat. Ini agak lama sih. Kayaknya lebih cepat main sendiri sih kalau ini. Kecuali
kamu punya karakter DPS yang imba kan, langsung diratain gitu. Aku tadi udah ada air nek gitu. Iya lebih cepat sendiri harusnya. Aku tak udah dulu kerja besok temanku ya ada kelas. Ya wes lah. Thank you yo. Aku perlu gacha gak ya? Oh ada ini. Rekam lah gacha ntar aku lihat. Males rekam ya. Aku gak ada space. Belum penuh apa belum kosongin ini lagi. Belum kosongin hard disk. Ikou yo. Kenkou yo. Yo no midare o kiri tsukuse. Yōmame, tatsure. Cuman masalahnya ada satu sih. Kalau main sendiri tuh healernya aja bang. Aku butuh healer banget sih. Malas aku bikin-bikin makanan. Makanan mending aku bikin attack. Attack atau ini. Buat attack atau defense-nya aja. Sama stamina. West of set. Yo yo yo. Thank you. Thank you yo. Thank you. Aduh. Kita bingung saya. Inilah gacha aja lah. Gacha di mana ya? Sinilah. Aku kan belum nyoba sendiri di sini gacha. Ini enggak udahan ke dia. Oh, keluar dia. Baru mau nyanyi. Wait. Senku kok jadi gini? Kok jadi gini timnya tiba-tiba? Eh. Hey. Persetujuan, izinkan semua, tolak. Oh, bisa diganti ya? Kembali ke mode solo. Oh, harus manual sekarang, kembali ke mode solonya. Atau dari awal sudah memang gitu. Mari kita gacha di sini, nggak ada orang tapi... Let's just do this. Udah 3,5 jam nih. Harus ku selesaikan dulu. Ya udahlah, gacha dulu lah. Ya, 10 kali langsung aja. Let's go. Ke berapa berarti? Mana? Gak mungkin juga sih. Dapat apa nih? Yona, yes. Not bad, not bad. Not bad, not bad, not bad. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Wait. Oh, udah bisa beli ini nggak? Oh, bisa. Kita tukarkan ini aja. Hmm.
Bentar, berapa kali sih aku sudah? Wait, ini kenapa kursor ke bawah ada? Oh, ini baru muncul. Tua, ga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 21 berarti udah. Berarti coba kita wait. Oh enggak sih, kupikir salah ini. Coba kita one by one. Tuh deh, gak ada Mio nih, gak Loki saya. Lucky number, 27. Ya, gak dapat. Oke, untuk terakhir mungkin, ya terakhir ini, multi terakhir. Nah dapat, okay. Ya nolak lah, nolak berarti. Oke, dapat senjata dong. Ya tidak ada keberuntungan saya. Nolak di sini. Ning buang. Oke. Okay. Tidak beruntung saya, kurang beruntung. Ning buang. Malah dapat ning buang. Bedo ke? Saya mau bedo. Juga. Ya sudahlah, begitu. Kita sudahi saja. Thank you yang udah mampir tadi. Wait. Oh ya. Thank you yang udah mampir tadi. Siapa aja tadi? Ripchan Ribbon, Kin Ogamori, sama Blikoma. Thank you. Kita sudahi saja. Thank you.